Jack it up.
feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Oke, okay, sekarang kita pantau terlebih dahulu di match pertama kali ini. Waktunya kita barbar dan santui terlebih dahulu. Oke, mari kita gaskan saja. Ternyata di sini semua tim sudah mulai memakai logonya dan mari kita mainkan saja ya, guys ya. Oke, mari kita mainkan saja di sini. Oke. Kita lihat saya di sini penampilan daripada ke-12 tim bakalan mencoba barbar atau tidak. Mari kita pantau terlebih dahulu di sini, boy. Oke, misalkan pantau lagi ada berapa ini, Valen. Bos sekarang pun sudah mulai mencoba untuk memantau saja. Oke, disini muncul kenapa Evos Galang pun sudah mulai mencoba untuk memantau dengan jelas ke depan. Mari kita lihat saja, baru juga kenapa Evos Galang. Misalkan baterang lagi sini sudah mulai kita pantau saja. Apakah dia bisa mengamankan terlebih dahulu atau tidak? Misalkan baterang lagi dari Evos Galang di sini TSM. Langsung kita gaskan saja ya, guys ya. Oke, mulai misalkan baterang lagi, mari kita berjuang saja, boy.
Oke, mari kita mantau di daerah belasa kali ini di daerah Gravian. Misalnya 3 orang lagi udah farm di sini sudah mulai mencoba untuk lari terlebih dahulu ke depan. Mari kita lihat saja sini saat orang sudah mulai mencoba untuk berpergian saat ini. Di daerah Anggar pun mari kita lihat saja misalnya bentar lagi dari arah tim Venom di sini bosku ya. Oke, di sini SNJ misalkan baterang lagi. Mari kita lihat saya perjuangan dari pada tim SNJ di sini. Apakah dia bisa barbar atau tidak? Oke, pada UB di sini misalkan baterang lagi. Mari kita lihat saja perjuangan dari pada Ubui. Dia bakalan terkait knockdown atau tidak? Udah Ubi di sini menyisakan baterang lagi. Mari kita lihat saja dan amankan terlebih dahulu ya guys ya. Oke, daripada Ubi di sini menyisakan baterang lagi mencoba untuk adu mekanik terlebih dahulu. Ubi pun sudah mulai mencoba untuk memantau saja. Oke, di sini misalkan baterang lagi kita lihat saja di daerah memang sakti stream nampain daripada DKV. Dengan misalkan baterang lagi kita lihat saja daripada DKV di sini misalkan baterang lagi satu orang sudah mulai mencoba untuk berjuang saja ke harapan. Mari kita lihat saja adanya Evos Wawan. Terus ada baterang lagi kita lihat saja daripada Estrang 25 boy. Apa sih tercengang ayo. Oke, kita lihat saja sini penampilan daripada ke-11 tim. Ternyata sini satu tim sudah mulai ter-take down saja. Sayang sekali sini. Mari kita lihat saja dari arah tim Sonic. Tim Sonic sini-sini sudah mulai mencoba untuk mencari mangsa terlebih dahulu di daerah observatory. Mari kita pantau terlebih dahulu boy. Oh, ini sudah muncul daripada tim Sonic pun mulai misalkan baterang lagi kita lihat saja dan amankan terlebih dahulu daripada Mister yang di sini misalkan baterang lagi daripada ZB Zela RC di sini sudah mulai mencoba untuk memantau dengan jelas ke depan. Mari kita lihat saja daripada SNC Fan misalkan baterang lagi di daerah observatory. Obo di sini sudah mulai mencoba untuk memantau tembakan sudah mulai di arah saya ke depan daripada Ogat Bias di sini misalkan baterang lagi kita lihat saja daripada Evos Wawan 77 mulai mencoba untuk memantau saja menyisakan dengan 4 orang lagi daripada 1SM di sini masih kita amankan saja. Tersedarkan 4 orang lagi kita lihat saja misalkan daripada R2KZ Zaiden di sini. Oke, mulai misalkan 4 orang lagi sini kita lihat saja Santaro sudah mulai mencoba untuk take down terlebih dahulu. Oke, mari kita mantau sini satu orang sudah mulai terrank dan menyisakan dan 3 orang lagi di area Mount. Kita di sini sudah mulai mencoba untuk memantau. Terus ada 3 orang lagi di sini masih kita lihat saja. Terus ada dengan 2 orang lagi masih awalnya terlebih dahulu. Evil Truly sini menyisakan dan 3 orang lagi 2 orang saja yang mulai terus ya. Tembak mulai di area saja karena tim 3 sini hanya satu orang pun langsung terkena dan tim 3 pun di sini langsung dengan tersisa satu orang dari berarti FAG. Satu tembak di sini bisa berhasil untuk men-take down pasukan tim 10. Satu diambil satu daripada timnya DF di sini bisa kena satu orang lagi. Tembakan mulai diarahkan saja arah tim sulu sini namanya satu orang sudah mulai mencoba untuk berjuang saja. Mari kita amankan terlebih dahulu ya guys ya. Tersedarkan dua orang lagi sini berjuang dari Bima Sakti Slim nampaknya berjuang daripada DFK. Oke, masih kita lihat saja daripada tim IPSK SKD di sini masih amankan terlebih dahulu daripada netral R2K Zaiden di sini mencoba untuk memantau dulu boy. Dan berapa om TikTok di sini sudah mulai mencoba untuk mencari mangsa lebih dahulu di daerah pos Kialang. Oke, sih mencoba dari para pos Kialang pun sudah mulai mencoba teman-teman terjelaskan depan. Kita lihat saja. Daripada Evas Galang di sini bosku ya terserah baterang lagi dari daripada jagur gacor pun mulai terserah 3 orang lagi dari berarti ya cenyum satu orang sudah mulai mendekat poin kill dan kita lihat saja sini misalkan 2 orang lagi daripada pikir Kalis sudah mulai mencoba untuk memantau saja mulai kita mengatur lebih dahulu daripada pikir Kalis masih kita amankan saja dan gaskan dulu boy. Daripada gacor di sini sudah mulai memantau terserah 3 orang lagi daripada Evas Galang masih dengan terserah baterang lagi daripada Malti untuk pun sudah mulai mendekatkan poin kill yang mantap sekali.
Oke, beberapa TikTok di sini sudah mulai mencoba teman-teman tempat mulai diarahkan saja arah depan atau tidak, boy. Beberapa R2 Zaiden di sini menyisakan 4 orang lagi. Mari kita lihat saja perjuangan dan beberapa R2 Zaiden. Saat di sini sudah mulai mencoba teman-teman terlebih dahulu ke depan. Kita lihat saja di sini sepertinya lagi arah pas pada depan. Nampaknya tidak muncul yang sangat mantap sekali dan ternyata ada beberapa R2 guys. Dan di sini apakah dia bisa barbar dan aman kan terlebih dahulu? Tembakan sudah melepasi dia, arahkan sejak arah depan. Mari kita lihat saja daripada R2 Kaizen di sini. Soprano sejak arah depan di sini. Satoru sudah berada ke parkir point kill. Ternyata di sini Satoru mulai terdekor saya. Bukan main ternyata ya guys ya. Menyisakan tempat terbang lagi, kita lihat saja sini penampilan daripada R2 Kaizen di sini. Apakah dia bisa aman atau tidak, boy? Mulai terus dengan 4 orang lagi, kita lihat saja untuk kan Evos Galang. Mulai terus dengan 4 orang lagi, terus dengan 3 orang lagi. Pikir kali di sini sudah mulai mencoba teman-teman menjelaskan ke depan ya. San Giovanni di sini sudah mulai mencoba tegaskan saja. Ubo di sini masih emang juga berjuang dulu, boy. Oke, mari kita mantap juga dari bawah. Ada Ubo di sini sudah mulai mencoba untuk lari terlebih dahulu ke depan. Mari kita lihat saja. Oke, namanya daripada SNJ Fan di sini bosku, daripada timnya Sonic sudah mulai mencoba untuk santai-santai terlebih dahulu bosku ya. Tidak mau tergesa-gesa daripada kehilangan nyawanya dan harus tertake down saja, boy. Oke, mari kita pantau pucukan daripada SNJ di sini menyisakan 4 orang lagi. Mari kita giaskan saja. 027 Aryo XZ di sini bosku ya, menyisakan 3 orang lagi. Mari kita pantau saja. Oke, di sini apakah bisa amankan atau tidak? Oke, ada R2 kan di sini bosku, dari belakang mencari petrang lagi, kita lihat saja R2 kan Zaiden di sini, boy. Mulai kita gaskan terlebih dahulu, mau itu pun sudah mulai mencoba untuk mencari mangsa. Misalkan dengan satu orang lagi, apakah dia bakal mencoba untuk menghilang terlebih dahulu atau tidak? Dari berapa bos galang, mencari petrang lagi, kita lihat saja dari berapa jakui gacor. Satu orang di sini sudah mulai mencoba untuk memantau saja. Oke, pada Jakui di sini bosku, satu orang sudah mulai mencoba untuk lari terlebih dahulu ke depan. Mari kita lihat sadar berapa Venom KNZZ. Satu orang di sini sudah mulai mendapatkan poin yang mantap sekali ya guys ya. Oke, dari berapa Venom di sini, satu orang sudah mulai mencoba untuk berlari saja. Kita lihat saja perjuangan dari berapa Venom KNZZ. Satu orang di sini sudah mulai mencoba untuk berlari saja. Kita lihat saja perjuangan dari mana Venom KNZZ, boy. Saran dua orang lagi mulai mencoba untuk setup terlebih dahulu. Sonic pun sudah mulai kehilangan satu orang, jadi dua orang pun harus tumbang. Mulai mencoba untuk menjuang melawan pasukan tim 4. Di sini tim 4 sudah mulai mendapatkan poin kill menggunakan 12 shotgun ungunya. Mari kita lihat saja NB lah. Satu orang di sini sudah mulai mencoba teman-teman, tembakan mulai diarahkan saja ke arah depan. Mari kita lihat saja di sini satu orang, terus ada dua orang lagi MRX di sini bosku. Mulai kita gaskan saja. Daripada Mr. Rian di sini bosku, tersandar dua orang lagi. Daripada MB Zla di sini misalkan dua orang lagi, ada di MRX Rian di sini misalkan dua orang lagi, ada di kawan. Namun dari daerah Sipian mulai tersandar 4 orang lagi. Kita lihat saja perjuangan kepada Ubu di sini, apakah dia bisa mengamankan terlebih dahulu atau tidak. Daripada PPSK masih ada juga selalu terlebih dahulu bosku. Daripada akhir di sini kita lihat saja dari arah atas mulai mencoba untuk santai terlebih dahulu. Netral pun sudah mulai memantau dan amankan saja. Oke, adalah saja sini menunjukkan kepada Netral Hydran. Satu orang sudah mulai mencoba untuk menekan pundi-pundi poin killnya. Kita lihat saja daripada Netral, misalkan dua orang lagi mulai mencoba untuk adu mekanik terlebih dahulu dan amankan saja. Kan
akan di sini menyisakan 4 orang lagi daripada Ideal. Sudah mulai mencoba untuk berlari tapi dahulu ke depan, kita lihat saja. Ini Valen, saat orang sudah mulai mencoba untuk berlari tapi dahulu ke depan, kita lihat saja daripada ini Valen. Tersadar dengan 3 orang lagi daripada ini Valen, boy. Akhirnya daripada tim 12 pun di situ harus tumbang satu orang. Jaga gacor di sini sudah mulai mencoba untuk memantau. Saya akan mulai diarahkan saja arah depan. Gacor di sini sudah mulai menggaskan lebih dahulu di sini. Mari kita lihat saja perjuangan daripada gacor. Oke, mulai misalkan 3 orang lagi di sini perjuangan daripada TSM dan juga PD Badu di sini sudah mulai mencoba untuk menembak. Saya akan mulai diarahkan saja arah tim 3 di sini bos. Ya, sayang sekali menyisakan 3 orang lagi daripada TSM. Satu orang di sini sudah mulai mencoba untuk menjuangkan saja. Kita amankan lebih dahulu ya guys ya. Oke, belum mulai diaktifkan saja di sini namanya. Satu orang sudah mulai mencoba untuk menjuangkan saja tambah 3 arah depan. Mari kita lihat saja. Saya sudah mulai mencoba untuk membombardir terlebih dahulu. Mulai kita amankan saja, jangan terlalu barbar, nanti ada kehilangan nyawa dan harus tumbang terlebih dahulu ya guys ya. Oke, kita lihat saja daripada ACM di sini misalkan dengan 3 orang lagi. Namanya daripada BD baru di sini misalkan dan 3 orang lagi mencoba untuk santuy mencangkui dulu boy. Tempat sudah mulai diarahkan saja ke depan, kita lihat saja di sini satu orang sudah terpengaruh saja. Mulai kita lihat saja di sini. Daripada tim Jakui menyisakan 3 orang lagi daripada BD Battle sudah mulai mengamankan saja. Oke, menyisakan 3 orang lagi daripada CSCM di sini, masih kita lihat saja. Perjuangan yang sangat mantap sekali di sini, menyisakan 3 orang lagi daripada Jakui. Saat orang di sini sudah mulai mencoba untuk menjuang saja ke arah depan, mari kita lihat saja. BD Battle pun sudah mulai mendapatkan point kill yang mantap sekali. Oke, menyisakan 3 orang lagi daripada BD Baru sini sudah mulai mendapatkan point kill. Ternyata sini saat orang sudah mulai menempatkan bude-bude point killnya. Tema sudah mulai diarahkan saja arah depan. Mari kita lihat saja perjuangan daripada Jakui di sini. Saat orang sudah mulai menembak, tema mulai diarahkan saja arah depan. Di sini namanya saat orang sudah mulai terdengar dan amankan saja ya guys ya. Terserah dengan 3 orang lagi daripada TSC Moon. Saat orang di sini sudah mulai mencoba untuk memantau dengan jelas ke arah depan. Mari kita lihat saja. TSC Moon di bawah single dong. Oke. Okay. Daripada TSC di sini bosku, satu orang sudah mulai mencoba untuk berlari. Tersedar dengan 7 tim lagi yang mulai berjuang, siapakah yang bakalan melakukan buya di match pertama kali ini. Oke, Sonic pun di situ sudah mulai mencoba untuk masuk. Samurai di situ masih masuk juga. Kita lihat saja di sini, Sonic malah berada di area tim 12 di sini. Namanya sini masuk ke tim 12 pun mulai kehilangan satu orangnya. Oke, Mister Rian di sini bosku, tersedar dengan 3 orang lagi di sini. Mari kita lihat saja perjuangan daripada Mister Rian. Daripada Ubi di sini misalkan bentar lagi daripada Ubi di sini satu orang sudah mendapatkan bonjol, teman sudah mulai diarahkan sejak arah depan. Mari kita lihat sejak daripada di FAG mulai misalkan bentar lagi, kita lihat saja di sini muncul daripada di FAG masih kita pantau terlebih dahulu. Oke, kita lihat saja daripada 18 yang di sini misalkan bentar lagi, kita adu mekanik terlebih dahulu misalkan bentar lagi. Kita lihat sejak daripada di FAG satu orang sudah mulai mencoba untuk mendapatkan point kill. Lagi-lagi daripada di FDA aja di sini misalkan bentar lagi 9 point kill mulai diamankan saja daripada fan. Randy di sini sudah mulai mencoba untuk mencari mangsa terlebih dahulu, mulai mencoba untuk adu mekanik terlebih dahulu bosku. Randy di sini sudah mulai menggaskan saja. Oke, mari kita lihat saja bentuk daripada Randy di sini. Satu orang sudah mulai mencoba untuk berlari terlebih dahulu boy. Oke, kita lihat saja. Sekarang satu orang lagi. Mari kita mantau terlebih dahulu. Debaran di sini. Satu orang di sini sudah mulai mencoba untuk menjauh saja ke depan. Mari kita gaskin saja, boy. Oke, daripada Randy di sini bos, kita satu orang sudah mulai mencoba untuk menjuang saja. Jangan ada Ubi di sini, satu orang sudah mendapatkan poin gila. Ternyata di sini daripada Samurai pun sudah mulai mencoba untuk adu mekanik lebih dahulu. Satu orang tersedar daripada tim Randy, satu orang di sini sudah mulai mencoba untuk menabrak. Tapi sayang sekali masih miss banget bon. Mari kita lihat saja menjuang daripada Jakui. Satu orang sudah mulai mendapatkan poin gila. Mari kita gaskin saja bon. Oke, di sini bocoran daripada Jakui. Satu orang sudah mulai mendapatkan poin kill, tersedar dengan 3 orang lagi sudah mulai mendapatkan poin kill. Ternyata di sini satu orang mulai tertengkung saja dan harus tumbang. Misalkan 3 orang lagi, TSC Moon di sini masih barbar anjay dulu boy.
Oke, misalkan 3 orang lagi sini, satu orang sudah mulai mencoba untuk mentiki taka. Teman mulai diarahkan sejak arah tim 3. Nampaknya sih tersisa dengan 3 tim lagi yang mulai berjuang. Tim 12 pun sudah mulai mencoba untuk adu mekanik melawan pasukan tim 3. Tim 3 sini menyisakan dengan 2 orang lagi. Nampaknya sih pasukan tim 12 mulai barbar. Kondisi tim 3 sini sangat kritis sekali bosku ya, karena terhimpit oleh kedua tim, yaitu tim 9 dan juga tim 12. Gimana kabarnya ya guys ya? Mulai kita lihat saja bujangan pada R2 Kang. Di sini bosku tersisa dengan 3 orang lagi mencoba untuk melemparkan bomnya ke depan. Mari kita lihat saja daripada R2 Kriuts. Saat orang di sini sudah mulai mencoba untuk menembak, teman mulai diarahkan saja ke depan daripada R2 Aidil. Saat orang di sini sudah mulai mencoba untuk menembak, teman mulai diarahkan saja ke depan daripada R2 Dacut. Saat orang di sini sudah mulai barbar, sedangkan 2 orang lagi daripada R2 Aidil. Di sini saat orang sudah mulai mencoba saja, kita lihat saja bosku. Saat orang sudah mulai mencoba, dan ternyata sini harus ter-take down saja, sayang sekali. Misalkan 2 orang lagi, aku akan sini bosku terserah 2 orang lagi sini. Saat orang mulai terserah 1 orang saja, mulai terserah dengan 1 orang lagi, 1 lawan 1 siapa yang bakal menekan buaya luar biasa di match pertama kali ini. Dan mari kita lihat sedar daripada drone view. Tim 9 pun di sini tidak menyadari adanya tim 12 dari arah belakang. Kita lihat di sini, teman mulai diarahkan saja arah belakang daripada Jakui Gacor pun mulai mencoba menembak. Terus sedangkan sedikit lagi R2 Akang. Di sini satu orang sudah mulai mencoba untuk berjuang saja. Lagi di sini bom sudah mulai terlempar ke depan, masih buat dan aman. Ternyata di sini sudah mulai kecil dan terkedek down. Tim 12 ini berhasil menekan buaya luar biasa daripada timnya Gacor. Bukan main ya guys ya, berhasil menekan buaya luar biasa di match pertama kali ini. Dan daripada timnya Gacor habis. Oke, dan kita lanjut lagi di match kedua. Coba menembak. Terus dengan dua orang lagi. Tim 9 pun di sini tidak menjadi daerahnya di 12 dari arah belakang. Kita lihat sini, teman mulai diarahkan saja arah belakang daripada Jakui Gacor pun mulai mencoba menembak. Terus ada sedikit lagi R2 Akang. Di sini satu orang sudah mulai mencoba untuk menjawab saja. Lagi di sini bom sudah mulai melempar ke depan, masih buat dan aman. Nyala di sudah mulai kecil dan terkedek down. Tim 12 ini berhasil menekan buaya luar biasa daripada timnya Gacor. Bukan main ya guys ya, berhasil menekan buaya luar biasa di match pertama kali ini. Dan di barang timnya Gacor habis. Suara lagi dari berair itu ID lisan satu sudah mulai menjual saja. Kita lihat saja bosku, satu sudah mulai menjual. Ternyata tidak harus tertek down saja, sayang sekali. Misalkan 2 orang lagi, aku akan di posisi terserah 2 orang lagi kiri. Saat orang mulai tertek down dari R2 akan di terserah dengan 1 orang saja. Mulai terserah dengan 1 orang lagi, 1 lawan 1 siapa yang bakal menekan buaya luar biasa di match pertama kali ini. Dan mari kita lihat saja dari berat review. Tim 9 pun di sini tidak menyadari adanya tim 12 dari arah belakang. Kita lihat di sini, teman mulai diarahkan saja arah belakang daripada Jakui Gacor pun mulai mencoba menembak. Terus sedangkan sedikit lagi R2 Akang. Di sini satu orang sudah mulai mencoba untuk menjual saja. Lagi di sini bom sudah mulai terlempar ke depan, masih buat dan aman. Ternyata di sini sudah mulai kecil dan terkedek down. Tim 12 ini berhasil menekan buaya luar besar daripada timnya Gacor. Bukan main ya guys ya, berhasil menekan buaya luar besar di match pertama kali ini. Dan daripada timnya Gacor habis. Suara lagi dari
Oke bosku, mari kita pantau di match kedua kali ini. Siapa yang mengalami barbar di match kedua kali ini? Waktunya kita gaskan saja, boy. Oke, ternyata dengan 2 plus tim waktunya kita santuin dan barbar lagi. Oke, mari kita lihat saja sih penampilan daripada ke-12 tim. Waktunya kita coba lihat saya dan Santuy terlebih dahulu bosku. Daripada tim Sonic pun sudah mulai mencoba mencari mangsa, menyisakan dengan satu mangsanya saja ya guys ya. 4 orang di sini mulai mendapatkan 3 poin killnya dibagi rata bosku ya. Oke, mari kita pantau juga berapa ini Valen di sini menyisakan 4 orang lagi. Mari kita gaskan saja ya guys ya. Jakun sudah mulai mencoba memantau, Venom pun sudah mulai menggaskan lebih dahulu. Mari kita pantau lebih dahulu bosku, dan amankan saja. Oh boy, Valen sudah mulai menggaskan lagi dan lagi. Misalkan ada 3 orang lagi daripada SNG Pan sudah mulai mencoba untuk mencari mangsa lagi dan lagi boy. Kita lihat saja mencoba berapa IBS kan sini sudah mulai mencoba untuk mencari mangsa. Akhir time di sini sudah mulai menggaskan dan amankan terlebih dahulu di daerah Marble Walk. Oke, daripada di daerah malam berbuka kita lihat saja sini misalnya 4 orang lagi, kita lihat saja daripada Ibiza mulai misalnya 4 orang lagi, kita lihat saja mencoba pada NDRT Harry DRSS boy satu orang jadi sudah mulai mencoba mencari mangsa. Oke, belum ada pertemuan yang sangat mengerikan sekali. Sebenarnya oleh Jangkun bosku ya, tersangka 4 orang lagi, kita lihat saja di sini spreader sama 3 ke depan. Mari kita lihat saja yang penting ada Jangkun di sini. Oke, masih lihat saja di sini satu orang mulai terdek dan saja misalnya 4 orang lagi, kita lihat saja di daripada di badut satu orang sini sudah mulai mencoba untuk berlari terus menerus ke arah depan. Waktunya kita barbar time. Oke bosku, benar benar ini pada di sini masih mencoba untuk mengamankan saja. Sudah mulai mencoba untuk mencoba saya sini satu orang sudah mulai mencoba untuk lari terlebih dahulu. Venom di sini sudah mulai mengamankan saja. Oke bosku, menyisakan 4 orang lagi, kita lihat saja di sini menunjukkan daripada Venom. Sayang sekali bosku, kita lihat saya di sini satu orang melawan satu sekuat sekaligus ya guys ya, dan harus tumbang. Daripada 27 Aryo Izet.
Randito di sini menyisakan dan 3 orang lagi berjuang dari benar. Randito di sini masih amankan saja. Ada benar Epos Galang pun mulai tersadar dengan 3 orang lagi. Uci AC bosku, satu orang sini sudah mulai mengendari daripada mobil bajai bajurinya. Oke. Tersadar dengan 3 orang lagi. Epos Galang pun sudah mulai mencoba untuk adu mekanik terlebih dahulu ya guys ya. Oke, di sini Ibu Ubuy bosku yang tersadar 4 orang lagi. Satu orang sudah mulai mencoba untuk berjuang saja. Dan amankan saja ya guys ya. Saja untuk anda pada Ubu di sini bisa petang lagi satu orang sudah mulai mencoba untuk jauh saja dan amankan terlebih dahulu boy. Itulah saja untuk pada Ubu di sini satu orang sendiri sudah mulai mencoba untuk lari saja dan amankan saja, jangan lakukan pergesian, nanti akan kehilangan nyawanya ya guys ya. Oke, mari kita lihat saja berjuang daripada OP di sini menyisakan 3 orang lagi. Hati-hati kawan daripada OP di sini. Seperti itu saja karena di sini menyisakan 2 orang lagi daripada Evos Galang pun mulai tersadar dengan 2 orang lagi. Satu orang di sini sudah mulai mencoba atau berjuang saja. Menyisakan 2 orang lagi sini satu orang sudah mulai barbar karena depan bakal mencoba atau mencari mangsa lagi dan lagi. Tim 2 pun sudah mulai mencoba untuk bergabung fusion dulu boy. Lagi mencoba untuk santai terlebih dahulu SNJ Fandi. Jadi satu orang sudah mulai mencoba untuk barbarin lagi. Kita lihat saja di sini satu orang sudah mulai mencoba untuk menjauh saja ke depan. Mari kita lihat saja perjuangan daripada SNJ Fandi sini bosku. Satu orang sini sudah mulai mencoba untuk berlari saja ke depan. Mari kita lihat saja boy. Oh, ini kirim menyisakan 4 orang lagi berjuang daripada SNJ sudah mulai mencoba untuk turun saja ke arah bawah. Mari kita lihat saja di sini satu orang pun sudah mulai ter-takedown menyisakan dengan 3 orang lagi sini berjuang daripada timnya Ubuy. Tersisa dengan 2 orang lagi itu sudah mulai mencoba untuk menembak dan mulai diarahkan ke arah tim 12. Nampaknya sini berjuang yang sangat mantap sekali. Oke, tersisa dengan 2 orang lagi sini bom sudah mulai kita lihat saja ke depan. Kita lihat saja dan pantau terlebih dahulu adanya Asharchi di sini. Satu orang sudah mulai mencoba untuk berjuang saja dan amankan terlebih dahulu ya guys. Ya, sekarang dengan 2 orang lagi di sini paknya perjuangan yang sangat mantap sekali. Bom sudah terlempar sejak arah depan. Mari kita lihat saja boy. Oke, sekarang 2 orang lagi di sini sudah pernah wave. Sekarang 2 orang lagi Asahi sudah mulai mencoba menembak dan mulai di arah sejak arah depan. Dan sayang sekali Ubu di sini menyisakan 1 orang lagi. Sayang sekali banget. Di daerah kampsit pun mulai terserang 1 lagi Epos Galang. Masih kita pantau terlebih dahulu boy. Mantap cobet, siap bosku daripada Rino, daripada Perino. Makasih bosku. Oke, Epos Galang di sini sudah mulai mencoba untuk memantau dari arah Ubi di sini bersama dengan satu orang lagi. Ubi pun sudah mulai mencoba untuk memantau dengan jelas ke arah depan. Oke, dan SNJ di sini satu orang sudah mulai menembak dan mulai diarahkan sejak depan. Dan kita lihat saja bisa dengan 3 orang lagi SNJ Fan di sini mencoba untuk memantau. Terusnya dengan 3 orang lagi, mari kita gaskan saja. Oke, terusnya dengan 3 orang lagi Mister Rian di sini sudah mulai menggaskan terlebih dahulu. Hati-hati kawan, nampaknya sini terusnya dengan 2 orang lagi Mister Rian. Terusnya dengan 2 orang lagi sini satu orang sudah mulai mencoba untuk mencari mangsa. Tembakan mulai diamankan sejak depan. Mari kita lihat dari arah belakang mulai tertekan terlebih dahulu. Tembakan sudah mulai pasti dan hati-hati tersisa dengan 2 orang saja. Nampaknya mencoba dengan Mister Rian di sini menyisakan 2 orang lagi. Lagi-lagi kita pantau terlebih dahulu sini sudah mulai mencoba melemparkan bomnya ke arah depan. Mari kita gaskan. Di sini bom sudah lagi ke depan. Mari kita lihat saja sini bom sudah lagi ke depan. Terus belum masih lagi gaskan lagi. Terus ada satu orang lagi yang akan bisa barbar atau tidak boy. Mari kita dapatkan mencoba dengan Mister Rian di sini bosku. Terus ada dengan 1 orang lagi Mister Rian di sini masih yang juga berjuang saja. Tapi mau mulai diarahkan sejak arah tim 10 nampaknya. Perjuangan yang sangat mantap sekali ya guys ya. Oke, mulai kita lihat saya sini satu orang mulai terkena dan sayang sekali Valen boy. Oke, dengan tersisa 3 orang lagi ini Valen pun masih kita amankan saja dengan berarti api gas. Saat orang sini sudah mulai mencoba untuk memantau tema mulai diarahkan sejak arah tim 3 sini nama yang berjuang sangat mantap sekali. Oke, sini mari kita lihat saja di sini tersisa 4 orang lagi sudah mulai mencoba untuk adu mekanik terlebih dahulu dan berarti KF
3, 1 orang sudah mulai mencoba menjuang saya. Tembak dari arah belakang sangat sayang sekali. Dan ternyata di sini tersedia dengan 9 tim lagi yang mulai berjuang. Oke, penyandar udah PS Lian RL bosku. Oke, saya mencoba untuk membuat kekuatan yang sangat aduhai dengan cara merevival teman-temannya bosku ya. Tapi jangan harap tenang bosku, karena di sini ada peperangan antara satu lawan dua dan ternyata di tertabrak. Pilihan pun harus teman dengan rata di ranked ke-9, sayang sekali. Oke ya guys ya. Oke, mari kita tampak tadi di arah berhasil dan berhasil ini Valen pun sudah mulai mencoba untuk saya tampak terlebih dahulu boy. Guys, di spread saja karena pada berada kami ya di sini sekarang bentar lagi di arah berada 25 sini. Masih kita mantap terlebih dahulu di sini saat orang sudah mulai tertek di saja. Masih kita mengatur lebih dahulu. Tempat sudah mulai pasti di arah saja arah 6 di sini mantap sekali. Menyisakan karena orang lagi mencoba untuk berjuang saja dan aman kita lebih dahulu bosku. Pot aja pun sudah mulai mencoba untuk memantau dengan jelas saja karpan. Masih menggunakan dari berada double vektornya terserah dengan 4 orang lagi. Mulai kita pantau terlebih dahulu ya guys ya di daerah kamsin. Namanya Nabra Venom di sini menyisakan dengan 3 orang lagi mencoba untuk adu mekanik terlebih dahulu. Randy di sini sudah mulai mencoba untuk memantau. Menyisakan dengan 3 orang lagi di sini. Satu orang sudah mulai mencoba untuk lari saja. Adanya Asharchi sudah mulai kita gaskan saja. Menyisakan 2 orang lagi. Mas kita pantau terlebih dahulu boy. Adanya 4G di daerah 4G kali ini dengan 2 orang di sini menyisakan dengan 8 tim lagi. Ternyata di sini zona pun mulai berada di samping sebelah kanan ya bosku ya, di dekat daripada Brasilia dan juga di daerah Skelot ya, yang pastinya berada di daerah Phil ya bosku ya. Kita lihat saja berada di dalam daerah Phil. Oke, di sini satu orang sudah mulai mencoba menembak. Teman mulai di arah saya karena tim satu atau malah mencoba untuk dibongkar terlebih dahulu dari arah belakang. Mulai kita lihat saja dari arah 27 area. Oh, satu orang di sini sudah mulai mendapatkan poin. Kita tersisa dengan 2 orang saja daripada tim Aryo di sini menyisakan 2 orang lagi. Nampaknya perjuangannya sangat mantap sekali. Pada Venom di sini menyisakan 2 orang lagi mencoba untuk adu mekanik terlebih dahulu ya guys ya. Sekarang dengan 2 orang lagi sini masih tenang saja. Tembakan sudah menyiapkan saja terlebih dahulu. Dapat vektor bunda pada Venom di sini masih mencoba untuk mantap beberapa UKM di sini. Saat orang sudah mulai mencoba untuk menjauh saya dari arah belakang seperti itu sudah karena pas 10. Nampaknya sini pas 10 masih ada juga berjuang saya di seperti itu yang ada di 10. Nampaknya sini sangat sakit sekali dan terus ada 1 orang saja. Bos kita kali ini harus super rata nih ranknya ke-7 sayang sekali. Oke, di sini kita lihat saja perjuangan dari pada 70 di sini sudah mulai mencoba menembak dengan jelas karena peran kita lihat saja di sini. Kemudian Kirsan kayak di sini sudah baterai lagi. Mari kita bantu terlebih dahulu sini bosku. Bawa sudah mulai lepas saja ke depan. Mari kita lihat saja di sini. Sampai nanti ke depan dan ternyata sudah terjadi dengan 4 orang lagi. Sayang sekali. Oke, mari kita pantau sini. Antara tim 10 dan juga tim 11 di sini sudah mulai mencoba untuk adu mekan terlebih dahulu boy. Sudah dengan 2 orang lagi sini mencoba daripada mau. Oke, di sini terjadi dengan 1 orang lagi Riz Alien di sini bosku. Kita lihat saja perjuangan daripada Riz Alien. Sampai nanti saya teman dan ternyata di sini satu orang sudah mulai mendapatkan pekil. Dan ternyata di sini boy, Riz Alien di sini harus teman dengan rata di ranked. Sayang sekali. Oke, we are di sini bosku. Terjadi dengan 1 orang lagi, 8 poin kill mulai dia masuk aja dan haruskan dia untuk kabur lagi dan lagi boy. Oke, di sini spray dari Jakarta depan daripada dekapitasi. Sini satu orang sudah mulai mencoba untuk menjual Jakarta depan. Mari kita lihat saja boy.
Oke, tema sudah mulai diarahkan sejak arah tim 8 di sini bosku. Saat terus sudah mulai mencoba berjuang. Tema mulai diarahkan sejak arah tim 8 di sini. Nampaknya berjuang yang sangat mantap sekali. Tim 7 pun sudah mulai mencoba untuk adu mekanik. Tim 8 di sini masih aman dan juga santai. Menyisakan akan dua orang lagi mencoba untuk santai terlebih dahulu. Menyisakan dua orang lagi di sini. Saat terus sudah mulai mencoba berjuang saja. Dengan satu orang lagi NTR Hydra di sini satu orang saja dan langsung aja ter-takedown seketika ya guys ya. R2 kali di sini menyisakan empat orang lagi dengan satu point kill yang mencoba untuk memantau terlebih dahulu, menyisakan dengan tiga tim lagi yang menunjang yaitu daripada tim 6, 7 dan juga tim 9. Oke, peperangan antara tim 6, 7 dan juga tim 9 di sini masih kita mainkan saja di sini, boy. Mari kita bantu terlebih dahulu di sini. Satu orang sudah mulai mendapatkan point kill. Tersedangkan berapa orang lagi pasukan tim 6 di sini masih awan juga santuy dulu, boy. Mari kita lihat saja perjuangan dari para tim 6. Apakah dia bisa berbar atau tidak? Mulai kita bantu terlebih dahulu. Pasukan tim 6 di sini masih awan juga santuy dulu, bosku ya. Oke. Di sini sudah mulai mencoba untuk adu mekanik terlebih dahulu, bosku ya. Menunggu zona pun semakin mengecil. Kita lihat saja di sini. Nampaknya tim 7 pun sudah mulai mencoba untuk mengamankan dirinya terlebih dahulu berada di daerah belakang daripada pagar ajaib. Oke, mari kita bantu perjuangan daripada tim 9 dan juga tim 7 ya guys ya. Mencari empat orang lagi, mari kita lihat saja, boy. Apa ini bukan tenang total. Oke, di sini pasukan tim 7 bosku ya, tersisa dengan 2 orang lagi. Mari kita lihat saya pasukan tim 9 bon, tersisa dengan 2 orang lagi. Mari kita gaskan saja. Oke, mari kita pantau terlebih dahulu. Sini pasukan tim 7 sudah mulai mencoba untuk adu mekanik terlebih dahulu, menyisakan dengan 11 orang saja yang mulai berjuang. Tim 7 sini masih aman juga santai, tidak mau terburu-buru daripada kehilangan nyawa dan harus berpergian terlebih dahulu ya guys ya. Oke, sini pasukan tim 7 bosku ya, tersisa dengan 3 orang lagi mencoba untuk saya tap terlebih dahulu bosku ya. Kita lihat saja sini Bob sudah mulai terlempar sejak arah depan. Mari kita lihat saja sini pasukan tim 7 mulai mencoba adu mekanik terlebih dahulu. Saya malah sudah melewati sejarah pada tiba 15 di sini. Mencoba teman santui terlebih dahulu bosku ya. Bob sudah mulai terlempar sejak arah depan. Mari kita lihat saja pada 13 di Ritz. Tersisa dengan 4 orang lagi, kita lihat saja mencoba pada 13 di sini, boy. Masih bisa mengangkat atau tidak, dia berarti kalau di sini sudah mulai mencoba teman-teman dengan jelas arah depan. Mari kita lihat saja, boy. Berada saja arah depan, mari kita lihat saja jalan arah depan. Sudah di sini menyisakan dua orang lagi. Teman mulai diarahkan saja arah tim sudah di sini. Masih kita lihat saja. Oke, mari kita pantau ujungan daripada tim 13 di sini. Mulai kita mengangkat terlebih dahulu sini. Satu orang sudah mulai mendapatkan poin kill. Sudah dengan 3 orang lagi. Adanya KP sangat di sini, bosku. Masih ada teman-teman kita lihat saja di sini. Soprano tanpa handicap, teman. Kita lihat saja di sini. Satu orang sudah mulai mencoba berjuang saja. PBLC habis ini, misalnya dua orang lagi. Satu orang sudah mulai mendapatkan puni-puni point kill-nya. Langsung aja terbaik, non. Saya bukan main ternyata ya, guys. Ya, PBLC di sini menyisakan satu orang lagi dan mencoba untuk berjuang saja. Ini udah PBLC di sini, bosku. Satu orang sudah mulai mendapatkan maju. Tembak juga kan, teman. Tapi kita lihat saja. Dari arah belakang pun mulai terlepas dengan jelas. Satu orang ini sudah mulai berbadan yang harus ter-takedown dengan jelas saja dan sayang sekali ya guys ya. Oke, boy ya, di sini didapatkan oleh pada timnya R2 Kacuts dan Kaya. Dua orang lagi di daripada tim 13 di sini. Mulai kita mengangkat terlebih dahulu sini. Satu sudah mulai mendapatkan poin kill. Kita dengan 3 orang lagi. Adanya KB sangat di sini. Bosku yang masuk ke dalam teman-teman kita lihat saja di sini. Sebenarnya tanpa handicap teman. Kita lihat saja di sini. Satu orang sudah mulai mencoba lompat saja. PBLC di sini. Satu orang lagi. Satu orang sudah mulai mendapatkan bunyi-bunyi poin killnya. Langsung aja terbaik. Saya bukan mainernya daya guys ya. PBLC di sini mencari satu lagi dan mencoba untuk berjuang saja. Oke, boy, di sini didapatkan oleh pada timnya R2 Kacuts dan kawan-kawan daripada timnya
Rush to Kill. Oh, mantap sekali aja. Oke, mari kita pada undangan daripada tim 13 dari di sini. Mulai kita akan terlebih dahulu saat orang sedang mulai mendapatkan poin game. Kita akan tiga orang lagi. Adanya game yang akan disini bersama sekarang teman-teman kita bahas tadi disini. So, pernah dan tanpa hati gak berbat. Kita lihat saja sini saat orang sudah mulai mencoba untuk menunggu saja. PBL di hati sini sekarang keluar tangan saat orang sudah mulai mendapatkan bunyi-bunyi poin killnya. Langsung aja sama bengkel, saya bukan mainernya daya GS ya. PBL di sini mencari saat terbaik dan mencoba untuk berjuang saja. Ini udah PBL di hati sini bersama saat orang sudah mulai mendapatkan bunyi. Tempat juga karena saja di area belakang yang boleh terlepas dengan jelas saat orang sudah berperan yang harus terbang dengan jelas saya dan sayang sekali ya guys ya. Oke, boy, ya di sini didapatkan oleh badan timnya R2 Kacuts dan kawan-kawan daripada timnya Rush to Kill. Oh, mantap sekali saja. Oke, mari kita pada ujungan daripada tim 13 di sini. Boleh kita mengatur solusi di saat orang sudah mulai mendapatkan poin kill. Kita akan tiga orang lagi. Adanya game yang sangat disini, bosnya masyarakat teman-teman kita lihat saja disini. Sepertinya namun tanpa hentikan teman. Kita lihat saja disini saat orang sudah mulai mencoba dan mencoba saja. PBL di hari sini misalnya keluar hari saat orang sudah mulai merekam bunyi-bunyi poin killnya. Langsung aja sampai take down, saya bukan main ternyata yang GS ya. PBL di disini mencari saat orang lain dan mencoba untuk berjuang saja. Ini udah PBL di hari disini, bosnya saat orang sudah mulai merekam bunyi-bunyi poin juga kan teman, maksudnya saja. Ya, di arah belakang pun boleh terlepatan dengan jelas. Saat orang ini sudah mulai berbadan, yang harus ter-take down dengan jelas. Saya dan sayang sekali ya guys ya. Oke, boy, ya di sini didapatkan oleh badan timnya R2 Kacuts dan kawan-kawan. Daripada timnya Rush to Kill. Oh, mantap sekali saja. Oke, mari kita pada ujung anda daripada tim 13 di sini. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Gimana info-info teman bosku ya, terima kasih yang sudah subscribe. Oke, okay. Oke, tentunya kita bayar-bayar di match terakhir kali ini. See you next time, and see you next time. Salam buja, boy, boy, boy. Oke, bos, kemarin kita patah terlalu video dulu disini bos ya. Di match terakhir kali ini siapa yang bakal mendekat buya luar biasa di match ke berapa nih bosku? Di match ketiga kali ini boy, mari kita panggil saja dan bari-bari dulu bro. Oke, mari kita patah terlalu nyata disini perjuangan daripada ke 11 tim saja bos ya, karena satu tim di situ mulai kabur dan keluar daripada grup jadi tidak mau bermain lagi. Oke, mari kita mainkan saja di sini. Ujung daripada Estrang sudah mulai mencoba untuk turun menggunakan daripada adanya meteor yang jatuh dari bumi ke 7. Oke. Oke, mari kita lihat saja sih penampilan tim satu sudah mulai mencoba untuk turun saja ke arah bawah. Mari kita gaskan mencoba daripada Venom di sini boy. Mari kita mainkan saja dan kita barbarin dulu boy. Oke, mas, kita mantap terlebih dahulu bosku. Oke, di sini mencoba dari tim satu pun mulai mencoba mentorong lagi di dalam Hampton. Pasukan 3 pun sudah mulai tersayang dengan 3 orang lagi di arah pasukan tim 8 kali ini. Mas, kita pantau dan sekui-sekui living. Ubi di sini mencoba 2 orang lagi, hati-hati kawan. Nampaknya mencoba daripada Ubi di sini mencoba 2 orang lagi saat orang sudah mulai mencoba mencari mangsa. Tersayang dengan 2 orang lagi. Ubi di sini mas, ya, dan juga gaskan saja ya, guys, ya. Oke, mari kita pantau mencoba dengan Ubi di sini mas, ya, dan juga berjuang saja atau tidak, boy.
Oke, di sini tersedia 3 orang lagi mencoba untuk adu mekanik terlebih dahulu dari DF. Satu orang sini sudah mulai mencoba memantau. Apakah di sini bakalan mencoba untuk menembakkan pasukan tim 8? Oke, mantap sekali bosku. Ternyata di sini mendapatkan 3 poin kill NRT di sini bosku. Misalkan berterang lagi 3 poin kill, mulai diamankan saja. Dan ternyata daripada DR2 kah mulai mencoba untuk mengsangtui dulu bosku. Dari sebelah atas kita ada saya ujung nomor DR2 Zaiden. Mencoba untuk memantarkan jelas ke depan. Mari kita lihat saja nomor DR2 Zaiden boy. Oke, kita lihat saja bocoran berapa Innavalen. Adanya mau diktak di bawah, senggol dong. Oke, bocoran dari berapa mau diktak di sini. Satu orang sudah mulai mencoba untuk mendapatkan pencil. Ternyata di sini satu orang sudah mulai berbar. Tapi bocoran sudah mulai diarahkan saja ke depan. Dan berapa mau diktak di bawah, senggol dong. Oke, masukkan sampai kita lihat saja berapa orang yang lagi menonton pada acara yang hari ini, boy. Oke, ternyata tidak ada sekitar sampai 8 orang ternyata uskia menonton pada acara yang ready. Terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih juga ada beberapa misalnya 3 orang lagi. Ekstrak 25 sudah mulai mencoba mencari mangsa. Tapi akan mulai di arah ke depan. Dan berapa ekstrak 25 di sini. Satu orang di sini sudah mulai mencoba berlari lebih dahulu ke arah depan. Mari kita lihat saja. Ekstrak 25 di sini satu orang sudah mulai barbar. Tapi akan mulai di arah ke depan di sini. Menyisakan 3 orang lagi. Nama isir muncul dari mana tim 4 bosku dua KF di sini satu orang sudah mulai berjuang saja boy. Oke, mari kita lihat saja perjuangan berapa ekstrak 25 di sini. Satu orang sudah mulai mencoba mencari mangsa. Terus ada 4 orang lagi. Kita lihat saja di sini perjuangan berapa Venom di sini. Apakah dia bisa berber atau tidak? Oke, berapa SMG Fun di sini misalnya dengan satu orang lagi. SMG Ikram di sini sudah mulai mencoba untuk mencari mangsa. Oke, di sini bakal mencoba untuk menembak dengan jelas kapan. Yuk, kita lihat saja. Oke, saya mencoba daripada Venom KNZZ di sini misalkan 4 orang lagi daripada BGR kali. Satu orang sudah mulai mendapatkan poin kill yang mantap sekali. Lagi daripada SNC Fan di sini misalkan dengan satu orang lagi SNC Ikram. Satu orang di sini sudah mulai mencoba untuk lari terlebih dahulu di dan masih pun mulai tersangka 4 orang lagi. Mari kita mainkan saja. Oke, dengan misalkan 4 orang lagi kita lihat saja daripada Jagui gacor. Mulai tersangka 4 orang lagi kita coba lihat saja dan santu mensantui dulu boy. TSM Moon di sini satu orang sudah mulai mencoba atau berjuang saja ke arah pasukan tim 5. Apakah di sini tim 5 bakalan bisa barbar atau tidak? Oke, mari kita lihat saja dengan daripada TSM Moon. Satu orang di sini sudah mulai barbar. Apakah dia bisa barbar lagi dan lagi atau tidak? Dari TSM pun sudah mulai mencoba atau memantau dengan jelas ke depan. Mari kita giaskan saja. Oke, tembakan sudah mulai diarahkan sejak depan. Kita lihat saja pencungan daripada tim Jagui gacor. Misalkan 4 orang lagi. Kita lihat saja ciri sopero dapat di depan. Mari kita lihat saja. Tembakan sudah mulai mencoba untuk memborbar di tepi dahulu. Dan berarti Aceh pun saat orang sini sudah mulai mencoba untuk berlari tepi dahulu, bosku. Aceh pun di sini misalkan 4 orang lagi. Mari kita gaskan saja. Jagui gacor pun sudah mulai mencoba untuk mencari mangsa. Tembakan sudah mulai diarahkan sejak depan. KH Ikal. Saat orang saja di sini sudah mulai mencoba untuk berlari tepi dahulu ke depan. Mari kita lihat saja, boy. Adanya Kaikal di sini satu orang sudah mulai mencoba untuk jauh saja ke depan. Mari kita lihat saja Kaikal di bawah senggol dong. Dan kita lihat saja sini menyisakan 4 orang lagi. Satu orang sudah mulai mencoba bawa untuk mendapatkan poin kill yang mantap sekali. Dan ternyata di sini satu orang sudah mulai berjuang saja. Kaikal di sini satu orang sudah mulai mendapatkan poin kill. Teman mulai diarahkan sejarah di 9. Nampaknya sih mencoba yang sangat mantap sekali. Daripada Kaikal satu orang sudah mulai berjuang saja. Hati-hati mulai diamankan terlebih dahulu. Oke, masih kita pantau terlebih dahulu. Sini tersedia 3 orang lagi daripada KH Ikal. Satu orang di sini sudah mulai mencoba untuk berlari saja dan amankan saja, boy. Oke, daripada KH Ikal di sini satu orang sudah mulai mencoba untuk mencari mangsa dan mulai diarahkan saja arah tim 9.
Apakah di sini pasukan Tuzulan bakalan menghilang atau malah mendapatkan poin kill melawan pasukan Derba tim Jakui gacor? Oke, di sini pasukan tim 5 pun mulai menyisakan dengan 4 orang lagi. Satu orang sudah mulai mencoba untuk jual sejak harapan. Kita lihat saja di sini satu orang sudah mulai mendapatkan poin kill yang mantap sekali. Dan kita lihat saja di sini terserang 2 orang lagi daripada BS Sasimu. Sasimu nih bosku. Sasimu terserang dengan 2 orang lagi. BD sini sudah mulai memantau. Apakah di sini bakal mencoba untuk men-take down ke arah bawah? Pasukan tim 9 pun sudah mulai terlihat dengan jelas. Teman mulai diarahkan saja ke arah depan. Mulai kita lihat saja. Ini sekarang 2 orang lagi di arah belakang. Mulai kita bantu terlebih dahulu. Oke. Oke, mari kita lihat saja pencungan daripada BD Sasimu. Menyisakan 2 orang lagi, hati-hati kawan. Oke, daripada BD Sasimu di sini menyisakan dengan 2 orang lagi daripada TSC Moon. Menyisakan 2 orang lagi, hati-hati. Uang SM satu orang sini sudah mulai mencoba mencari mangsa terlebih dahulu. Uang SM di sini masih aman saja dan gaskan terlebih dahulu, boy. Oke, mari kita pantau terlebih dahulu daripada NTR High 3SS. Satu orang di sini sudah mulai mencoba mencari mangsa terlebih dahulu, boy. Oke, budaya R2 Sidian di sini menyisakan 4 orang lagi. Satu orang sudah mulai mencoba mencoba saya ke depan. Mari kita lihat saja dan amankan terlebih dahulu, boy. R2 Kazaiden di sini satu orang sudah mulai mencoba mencari mangsa lagi dan lagi. R2 Kazaiden di sini satu orang sudah mulai menggaskan terlebih dahulu, boy. Kita lihat saja. Apakah di sini daripada R2 Kazaiden masih aman juga berjuang saja, boy. R2 Kazaiden di sini mencari mangsa lagi dan saja daripada R2 Kazaiden. Aiden di sini saat orang sudah mulai mencoba mencari mangsa. Kita lihat daripada ini Valen masih aman juga berjuang saja nih, guys. Oke, terserang 3 orang lagi daripada Maung TikTok di sini masih aman juga berjuang saja. Kita lihat saja di daerah Santa Catarina di daerah masih pun mulai terserang 3 orang lagi. Gersan Gaye sudah mulai terserang 3 orang lagi. Apakah dia bisa berbar atau tidak? Adanya R2 Kazaiden di sini masih mencoba untuk mengantar dengan jelas ke depan. Mari kita lihat saja. Adanya NRT Hayadri SE di sini sudah mulai mencoba untuk mengesan Twitter lebih dahulu, boy. Oke. Nampaknya sini terserang dengan 8 tim lagi yang mulai ujung. Siapa yang bakal mendapatkan buya luar biasa di match ketiga kali ini? Oke, mari kita pantau terlebih dahulu sini perjuangan daripada di SKV di sini menyisakan 4 orang lagi di daerah Santa Catarina. Menyisakan dengan 4 orang lagi di daerah BGL Kalis. Menyisakan 4 orang lagi satu orang sudah mulai mencoba untuk berjuang saja ke arah depan. Oke, di sini satu orang sudah mulai mencoba untuk barbar pelan-pelan terlebih dahulu, bosku. Ada berapa SRT Blitz menyisakan 4 orang lagi. Satu orang sini sudah mulai barbar, hati-hati SR. Mas, kita lihat saja di sini satu orang sudah mulai mencoba untuk turun dan akhirnya dia harus ter-take down. Oh, sayang sekali tidak jadi tereliminasi, guys, ya, karena terlalu tinggi untuk turunnya. Dan mari kita lihat saja perjuangan dari tim Samurai di sini, bosku. Gacor nih, bos. Terserang satu orang lagi, BD Sasimu. Sudah mulai mencoba untuk menembak dengan jelas ke depan. Kita lihat saja dari BD Sasimu. Oke, perjuangan daripada BD Sasimu di sini sudah mulai mencoba untuk adu mekanik terlebih dahulu, bosku. Ada sedangkan satu orang lagi. Apakah dia bisa menang atau tidak? Oke, daripada BD Sasimu di sini sudah mulai mencoba untuk menembak dengan jelas ke depan. Kita lihat saja daripada BD Sasimu, bosku. Apakah dia bisa menang atau tidak? Oke, daripada akhir type PKPB.
Terus saya dengan 4 drum lagi, kita coba lihat saya adu mekanik terlebih dahulu. Daripada SRN itu sekarang 3 orang lagi, tembak sudah mulai jarang sejak depan. Terus saya dengan 2 orang lagi, SR di sini mencari dengan 2 orang lagi, saya terus sudah mulai mendapatkan poin kill yang mantap sekali dan hanya harus tertek dan saja sayang sekali. Mencari dengan 1 orang lagi, SRNB di sini 1 orang sudah mulai mencoba untuk berjuang saja dan amankan terlebih dahulu ya guys ya. Oke, mulai mencakarkan satu orang lagi di sini. Kita lihat saja sini, tembakan mulai di arah saja karena pala. Dan ternyata itu satu orang dari pada tim nama harus terdekdown saja. Sayang sekali. Oke, di sini kita lihat saja ada pada S-Train. Di sini menyisakan satu orang lagi. Tembakan sudah mulai di arah saja. Dan depan di sini menyisakan satu orang lagi. Tembakan sudah mulai diamkan saja. Ya, lagi dan lagi. Mari kita pantau sudah lebih dahulu di sini. Satu orang sudah mulai terdekdown saja. SR di sini menyisakan ada satu orang lagi. Oke, mantap sekali ya guys ya. Dan dia di sini sudah mulai mencoba untuk kabur lebih dahulu daripada BD sisa Simo. Menyisakan ada satu orang saja mencoba lebih cepat lebih dahulu boy. Oke, BD Sasimo di sini bos ya. Terus saya dengan 2 orang lagi mencoba untuk mencari mangsa Anzo di MTR di sini menyisakan dengan 2 orang lagi EFW Roda ACC. Menyisakan dengan 2 orang lagi mencoba untuk berjuang saja tanpa henti. Oke, mari kita lihat saja ujung nebra AF Roda ACC. Satu orang di sini sudah mulai mencoba untuk berlari tapi dari luka depan. Mari kita lihat saja dari benda AF Roda ACC. Oke, di sini kita lihat saja menyisakan 2 orang lagi mencoba untuk adu mekanik terlebih dahulu daripada IF Roda ACC. Di sini menyisakan dengan 2 orang lagi. Pede Sasimo di sini sudah mulai mencoba mantan dengan jelas ke depan. Kita lihat saja ujung dari berangsa di MTR di sini. Saat orang di sini sudah mulai mencoba untuk berlari terlebih dahulu. Kita lihat saja di sini adu mekanik terlebih dahulu melawan pasukan tim Blue. Saat orang sudah mulai mencoba untuk berjuang saja ke depan. Mari kita lihat saja boy. Oke, dari sebelah atas kita lihat saja misalnya satu orang lagi dan harus tertake down saja. Tuman di rank ke-7 sayang sekali Sasimo di senggol dong. Oke, pada jago gacor di sini satu orang sudah mulai mencoba untuk berjuang saja. Mari kita mangga saja dari sebelah 2 orang lagi. BD Sasimo di sini mesti mencoba teman dengan jelas ke depan. Mari kita lihat saja boy. Oke, udah jago gacor di sini misalkan 2 orang lagi mulai mencoba untuk adu mekanik terlebih dahulu apakah dia bisa menang atau tidak. Adanya jago gacor di sini boy. Dan banyak gacu gacor di sini. Menyisakan 2 orang lagi mencoba untuk adu mekanik terlebih dahulu di daerah Revenery pun mulai kita gaskan saja. Oke, misalnya 2 orang lagi sini menggunakan daripada kekuatan daripada drone view kali ini boy. Kita lihat saja sini penampilan tersisa dengan 5 tim lagi yang mulai bertempur. Tim 5 pun sudah mulai berkaitan dengan pasukan tim 10. Oke, kita lihat saja dari arah depan di situ bosku yang jauh sekali adanya tim 1 dan juga tim 9. Oke. Kita charger buster, 1 orang di situ harus ter-take down. Menyisakan satu orang lagi NRTL di sini KYY bosku. 1 orang sudah mulai mencoba untuk melempar saja sampai dulu boy. NRTL di sini KYYSS bosku. Saat orang sudah mulai mencoba mantap, tembakan mulai diarahkan saja ke depan. Mari kita lihat saja daripada KYYSS di sini. Saat orang sudah mulai mencoba untuk mencari mangsa terlebih dahulu guys. Oke, permainan dengan satu orang lagi. Ternyata dari arah belakang sudah mulai tertusuk dan tertembak sakit sekali. Di sini tersisa dengan 4 tim lagi yang belum jawab siapa yang bakal mendapatkan buaya luar biasa di match ketiga kali ini. Oke, mantap sekali bosku. Kita lihat saja sini menyisakan 4 orang lagi dari berapa mau. Kita pun menyisakan 4 orang lagi. Kita lihat saja sini satu orang sudah mulai mencoba untuk menembak dengan jelas terlepas. Oke, daripada Mamang TikTok di sini misalkan mendorong lagi di sini kita lihat saja bocoran dari daripada Mamang TikTok boy. Terus kita mulai menembak tempat mulai di arah sejarah depan. Mari kita lihat saja boy.
Oke, terus saya bertanya kepada para mang TikTok di sini bosku ya, terserahkan dengan 3 orang lagi di satu orang sudah mulai menembak, dan mulai dari arah kaca jalan depan. Mari kita lihat saja di sini mencari dengan sedikit lagi dan kita mengatur lebih dulu bosku. Oke, mencari dengan 3 orang di sini bom sudah mulai masuk jalan depan dan kita lihat saja di sini mencari dengan 2 tim lagi yang menunjuk siapa yang bakal lembu ya tim 9 atau tim 10. Oke, mari kita mantau terlebih dulu di sini bosku. Oke, kita lihat saja di sini pasukan 9 pun harus tertumbang saja, terserahkan 2 orang lagi. Tapi pengen sudah pasti dan ternyata di sini pasukan 10 masih aman. Oke, di bom sudah lagi yang depan kita lihat saja sih pasukan yang sebelum masih kita lihat saja. Oke, kita sudah mulai mencoba memborbar di tepi dahulu boy. Oke, kita lihat saja sih satu orang sudah mulai menembak. Teman mulai di arah saja ke depan dan kali ini kita lihat saja pasukan dulu. Satu orang mulai terdedan di sudah bisa kerengan satu lagi dan lainnya dia aja duet. Nah, bisa sekali tim jualan di situ harus tumbang. Simple berhasilkan buaya luar biasa di match ke 3 kali atau match terakhir boy. Kita lihat saja di sini. Oke, kita lihat saja di sana, orang sudah mulai menembak. Teman mulai di atas yang depan. Dan kali ini kita lihat saja pasukan dulu. Satu orang mulai terdekat dan sudah bisa kerenakan satu lagi. Dan hanya dia jaduan. Nah, sudah sekali. Tim bulan itu harus tumbang. Perasakan gue yang luar biasa di match ke 3 kali atau match terakhir, boy. Dengan 3 orang lagi di satu orang sudah mulai menembak, teman mulai di arah kaca jalan depan. Mari kita lihat saja di sini mencari dengan sedikit lagi dan kita mengatur lebih dulu bosku. Oke, mencari dengan 3 orang di sini bom sudah mulai masuk jalan depan dan kita lihat saja di sini mencari dengan 2 tim lagi yang menunjuk siapa yang bakal lembut ya tim 9 atau tim 10. Oke, mari kita mantau terlebih dulu di sini bosku. Oke, kita lihat saja di sini pasukan 9 pun harus tertumbang saja, terserah 2 orang lagi. Tapi pengen sudah pasti dan ternyata di sini pasukan 10 masih aman. Oke, di bom sudah lagi yang depan kita lihat saja di sini pasukan 10 masih kita lihat saja. Oke, kita sudah mulai mencoba memborbar di tepi dahulu boy. Oke, kita lihat saja di sana, orang sudah mulai menembak. Teman mulai di arah saja ke depan. Dan kali ini kita lihat saja pasukan dulu. Nah, orang mulai terdedan, tim jualan di sini bisa kerengan satu lagi. Dan lainnya dia aja duet. Nah, bisa sekali, tim jualan di situ harus tumbang. Simple, berhasilkan buaya luar biasa di match ke 3 kali atau match terakhir boy. Dengan 3 orang lagi di satu orang sudah mulai menembak, teman mulai di arah kaca jalan depan. Mari kita lihat saja di sini mencari dengan sedikit lagi dan kita mengatur lebih dulu bosku. Oke, mencari dengan 3 orang di sini bom sudah mulai masuk jalan depan dan kita lihat saja di sini mencari dengan 2 tim lagi yang menunjuk siapa yang bakal lembut ya tim 9 atau tim 10. Oke, mari kita mantau terlebih dulu di sini bosku. Oke, kita lihat saja di sini pasukan 9 pun harus tertumbang saja, terserah 2 orang lagi. Tapi pengen sudah pasti dan ternyata di sini pasukan 10 masih aman. Oke, di bom sudah lagi yang depan kita lihat saja di sini pasukan 10 masih kita lihat saja. Oke, kita sudah mulai mencoba memborbar di tepi dahulu boy. Oke, kita lihat saja di sana, orang sudah mulai menembak. Teman mulai di arah saja ke depan. Dan kali ini kita lihat saja pasukan dulu. Satu orang mulai terdedan, tim jualan di situ bisa kerengan satu lagi. Dan lainnya dia aja duet. Nah, bisa sekali, tim jualan di situ harus tumbang. Simple, berhasilkan buaya luar biasa di match ke 3 kali atau match terakhir boy. Dengan 3 orang lagi di satu orang sudah mulai menembak, teman mulai di arah kaca jalan depan. Mari kita lihat saja di sini mencari dengan sedikit lagi dan kita mengatur lebih dulu bosku. Oke, mencari dengan 3 orang kiri bom sudah mulai menembak jalan depan dan kita lihat saja di sini mencari dengan 2 orang lagi yang menunjuk siapa yang bakal lembut ya tim 9 atau tim 10. Oke, mari kita mantau terlebih dulu di sini bosku. Oke, kita lihat saja di sini pasukan 9 pun harus tertumbang saja, terserah 2 orang lagi. Tapi pengen sudah pasti dan ternyata di sini pasukan 10 masih aman. Oke, di bom sudah lagi yang depan kita lihat saja di sini pasukan 10 masih kita lihat saja. Oke, kita sudah mulai mencoba memborbar di tepi dahulu boy.
Oke, terlihat saja jadi sangat terus sudah mulai Pak Sepang mulai terlihat saja akan depan biar ini kita lihat saja Pak Sosok dulu saat terlihat mulai terlihat dan bulan lagi bisa kerekan seter lagi dan lainnya dia aja duel nabda sekali di bulan itu harus tumbang si peras bukan buya lalu sesi match ke tiga kali atau match terakhir boy. Dengan tiga orang lagi di satu orang sudah menembak, cuma mulai dari arah rasa jangan depan. Mari kita lihat saja di sini, bumi terkenangan, bisa lagi lagi. Dan kita akan terlebih dahulu bosku. Oke, menyerang dengan tiga orang di sini, bom kita menembak pasal jangan depan. Dan kita lihat saja di sini, menyerang dengan dua tim lagi yang menuncur. Seperti apa kalian, Buya tim 9 atau tim 10. Oke, mari kita mantap terlebih dahulu di sini bosku. Oke, kita lihat saja di sini, pasal jalan pun harus tertumbang saja. Terserang dua orang lagi, tapi pasal sudah pasti. Dan ternyata di sini, pasal dulu masih aman. Oke, di bom sini lagi yang depan, kita lihat saja di sini, pasal dulu masih kita lihat saja. Oke, kita sudah mulai mencoba membombar di terlebih dahulu, boy. Oke, kita lihat saja di sana, terus sudah mulai menembak. Depan mulai dirawat saja ke depan. Dan kali ini kita lihat saja bahas lagi dulu. Saat terus mulai terdengar, tim jualan di sini sekarang seter lagi. Dan lainnya dia aja duet. Tampak sekali, tim jualan di situ harus tumbang. Simpul, peras mengaku ya luar biasa di match. Ketiga kali atau match terakhir, boy. Dengan tiga orang lagi di satu orang sudah menembak, cuma mulai dari arah rasa jangan depan. Mari kita lihat saja di sini, bisa terkenangan, bisa lagi. Kita akan lihat lagi dengan bos. Kita lihat lagi your soul. Nightmares creep while
while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
Oke, bosku, berkembali lagi bersama saya Caropik Gaming di sini bersama Saya Kamalak XCWE. Pada siang hari ini waktunya kita barbar santuy dulu, bosku. Oke. Oke, mari kita pantau di sini ada 11 tim yang mulai mencoba untuk barbar di sini yang kita lihat, bosku, ya. Oke, ada 2 tim yang barbar, sungguh barbar sekali, yaitu dari bertempat di situ ada Kim Jong Tot dan kawan-kawan itu barbar, biasanya menang juara 1. Adanya daripada tim DFW daripada tim nomor 7 di sini, yaitu King Phoenix itu ya barbar juga. Yang terakhir ada tim daripada Sipit Never See. Itu Kang Sipit nih, bos, senggol dong. Dan mari kita lanjut lagi di sini, bosku, ya, di match pertama kali ini. Oke, mari kita absen terlebih dahulu, bosku, ya. Dari pada tim 1 di sini adanya tim UNB. Adanya Jody Bule, Silu, dan juga Mus No Cure. Oke, lanjut karena di sini dari pada Selinox. Terus yang nomor terlagi dari pada Selinox ini sudah mulai mencoba menembak. Teman mulai diarahkan saja ke arah depan. Mari kita lihat saja dan ya, sekian saja ya, guys, ya. Oke, mari kita lihat saja penjualan berhasil. Linong di sini sudah mulai mencoba mencari mangsa terlebih dahulu. Tembok sudah mulai diarahkan sejak ke depan. Ma, apakah dia bisa barbar atau tidak? Boy. Oke, di sisi ini penjualan daripada HSS Karamel menyisakan 4 terlebih lagi daripada HSS di sini dengan 1 poin killnya. Mencoba untuk adu mekanik terlebih dahulu daripada Kaiza Answar. Satu orang sudah mulai mencoba untuk menjual sejak ke depan. Mari kita gaskin saja, boy. Oke, pakai Sanwar di sini, bosku, kita lihat saja daripada HSS mulai mencoba tuh adu mekanik melawan pasukan tim 2 di sini. Tim 2 pun mulai dengan tersisa 3 orang lagi. Satu orang di sini sudah mulai terkena down dan hilang rata sekalian. Oke. Menyisakan 3 orang lagi di sini. Mari kita lihat saja juga daripada FTC Adit. Satu orang sudah mulai mencoba tuh mencari mangsa terlebih dahulu. Mulai mengarahkan tembakan ke arah bawah. Mari kita lihat saja daripada FTC Adit sudah mulai mencoba teman-teman tercenderung dengan 3 orang lagi. Nampaknya sih di sini perjuangan yang sangat mantap sekali. Sebenarnya nanti yang ke depan kita lihat saja perjuangan daripada si Loki. Saat terus saja yang tersisa dengan satu orang lagi berat si Susi. Oke, si Pak Esport di sini harus dengan rata di rank 11. Mantap sekali ya, guys, ya. Oke, sekarang Mel di sini menyisakan 4 orang lagi. 4 poin kill mulai diamankan saja. Waktunya kita barbarin dulu, boy. Kita lihat saja juga daripada botak di sini sudah mulai mencoba untuk memantau. Oke, sini terlihat daripada Sipit yang masih daripada Ucup sudah mulai mencoba untuk adu mekanik terlebih dahulu. Masih menggunakan daripada kekuatan core-nya. Kita lihat saja sih mencoba daripada si Abulu. Terlihat dengan 4 orang lagi. Satu orang sudah mulai mencoba untuk jauh saja. Timangan sudah mulai diarahkan sejak arah depan. Mari kita lihat saja. Lisa Freyron saja karena pasukan itu sudah nampaknya sini. Satu orang sudah mulai berjuang. Terlihat dengan 3 orang lagi. Zanu Kota di sini sudah mulai mencoba untuk memantau. Oke, mari kita lihat saja di sini. Timangan sudah mulai diamankan saja terlebih dahulu. Kau sudah terlempar saja, hati-hati kawan. Namun berat Zanu counter tersisa dengan 2 orang lagi. Mencoba untuk mengamankan terlebih dahulu. Oke. Oke, di sini satu tembakan sini sudah mulai mendapatkan point kill yang mantap sekali ya, guys, ya. Dari sebelah kanan mulai kita lihat saja jangan berat Zanu counter. Oke, saya taruh sini sudah mulai mencoba untuk jauh saya teman dari arah saya arah tim 11 di sini namanya perjuangannya sangat mantap sekali dari arah belakang. Kita lihat saya di sini nampaknya daripada Jaga Reatun harus tumbang dengan rata di rengkat ke 10 bukan main ternyata ya, guys, ya. Oke, Ucup di sini berhasil mendapatkan 4 point kill. Apakah di sini Sipit bakal mencoba untuk merevival temannya yang mulai terdekdown saja? Kita lihat saja ya, guys, ya. Terserah dengan 2 orang lagi, HSS pun sudah mulai mencoba mantau. Teman mulai diarahkan saja ke arah Zanu counter sudah mulai mencoba untuk berlari saja. Luting-luting manja terlebih dahulu dan mencoba untuk kabur saja, boy. Tidak ada motor dan bisa kabur untuk kekuatan cepat, boy. Kita lihat saja ada Zanu counter di sini. Satu orang sudah mulai mencoba untuk berlari ke arah bukit. Oke, di sini terserah dengan satu orang lagi mencoba untuk menggunakan daripada tembakannya. Mulai kita gaskan saja, boy. Oke, bro, coba MMK harus tumbang dengan rata di rank ke 9. HSS di sini mencari motor lagi, guys. Anbar sudah mulai mencoba untuk memantau dengan jelas ke depan. Oke, boy. Oke, bro, guys. Anbar di sini mencari motor lagi. Kita lihat saja mencari motor lagi, guys. Anbar, boy. Kita gaskan saja, bro. Oke, berhasil di sini menyisakan 4 orang lagi dengan 6 poin killnya mencoba teman-teman dari barat depan bro, UNB Jody. Menyisakan 4 orang lagi di bro, Musso Kuri di sini saat orang sudah mulai mencoba untuk berlari terlebih dahulu ke depan. Kita lihat saja juga bro, Musso Kuri. Oke, dengan tersisa 4 orang lagi, mari kita pantau terlebih dahulu, bosku. Aduh,
Meski tidak saja, bujuk kena UNB bully. Masih mencoba untuk mantap dengan jelas ke depan. Mari kita gaskan saja. Mulai dengan tersambar terang lagi. Mari kita lihat saja pada Star Ray. Menyisakan rasa terang lagi. Saat terang sini sudah mulai mencoba untuk berjuang saja. Dan amankan terlebih dahulu ya guys ya. Oke, jar 15 bro di sini satu orang sudah mulai mencoba mencari mangsa terlebih dahulu. Mulai kita gaskan terlebih dahulu guys tuh. Daripada UNB di sini sudah mulai mencoba mantap dengan jelas ke depan. Kita lihat saja pujukan daripada UNB Jody. Saat orang sini sudah mulai barbar, hati-hati bosku. Terseret empat orang lagi, kita lihat saja pujukan daripada Musko Nukuri. Saat orang sini sudah mulai mencoba untuk turun saja ke arah bawah. Kita lihat saja pujukan daripada Musko Nukuri. Oke, dan Moskow Nuskur di sini satu orang sudah mulai mencoba menembak dengan jelas ke bawah. Kita lihat saja sini menyisakan tiga orang lagi. UNB Jody pun sudah mulai mencoba untuk memantau dengan jelas ke depan. Kita lihat saja teman mulai diarahkan saja ke depan di sini satu orang sudah mulai tertarik dan saja di sini. Mari kita lihat saja teman sudah mulai diarahkan saja lagi. Oke, mari lagi kita patah terlebih dahulu situ satu orang mulai tertarik dan saja sayang sekali. Oke, berhasil untuk tumbang seketika di situ. Oke, di sini mari kita lihat saja pujukan daripada UNB Bully. Di sini misalkan dengan 3 orang saja. Nampak di sini dengan 3 orang lagi mencoba untuk barbar dan amankan terlebih dahulu ya guys ya. Oke, di sini satu orang mulai terlalu down. Misalkan dengan 3 orang lagi daripada UNB. Oke, di sini UNB bakal mencoba untuk membeli tiket terlebih dahulu mengirimkan daripada Silo. Oke, mantap sekali. Hadi pun sudah mulai mencoba berlari. Menyisakan dengan 8 tim lagi yang menurjuang. Dan ternyata sini Sona pun mulai berada di daerah Katulistiwa dan terdekatnya. Oke. Di daerah bawah kita lihat saja sini penampilan di daerah hangar adanya tim Star. Mulai mencoba untuk santai terlebih dahulu. Menyisakan 2 orang lagi. Adanya Nanda dan juga Ray. Mencoba untuk santai. Memang santui terlebih dahulu guys. Oke, mari kita mantau pujukan daripada Star di sini menyisakan 2 orang lagi mencoba untuk adu mekanik terlebih dahulu ya guys ya. Daripada Star di sini masih aman juga berjuang saja. Kita lihat saja pujukan daripada Jetmark di sini menyisakan dengan 4 orang lagi di daerah Blue Ice pun mulai kita pantau terlebih dahulu di sini. Star orang sudah mulai mencoba untuk turun saja ke arah bawah. Mari kita pantau terlebih dahulu. Hanya ada Zing Max di sini. Star orang sudah mulai mencoba untuk turun saja ke arah bawah. Kita lihat saja di sini tempat sudah mulai delay di arah saja arah tim 1. Oke, di sini kita lihat saja di sini menyisakan 3 orang lagi. Mari kita gaskan saja boy. Oke, satu orang di sini sudah mulai mencoba untuk barbar boy. Oke, kita berada Cimeng di sini menyisakan 3 orang lagi. Berada Jet di sini dan berada Jet Mang di sini satu orang sudah mulai mencoba kembali jalan bersama dengan satu orang lagi. Adanya pasukan dari berada Cimeng Mang di sini satu orang sudah mulai mencoba bawa tujuh jutnya. Tembak mulai diangkat saja terus menerus ke arah depan. Mari kita lihat saja tapi dari arah belakang ayang mood harus tumbang dengan rata di rank 8 sayang sekali ya guys ya. Adanya muncul Ronu di sini bosku ya. Terus 4 orang lagi kita coba lihat saja daripada UNB Silo menyisakan 4 orang lagi. Mari kita gaskan dulu. Akhirnya pada jar 15 bro. Terus 1 orang lagi mencoba untuk santuy terlebih dahulu daripada Kim Jongtong. Mulai kita pantau saja. Terus daripada Star di sini menyisakan 1 orang lagi daripada Star Ray. Terus 1 orang lagi apakah dia bisa barbar atau tidak. Oke, namanya mencoba daripada Mersin. Satu orang saja sudah mulai mencoba mencari mangsa terlebih dahulu daripada Mersin kali ini. Terus dengan 4 orang lagi daripada King Pinik. Oke, namanya daripada King Pinik di sini menyisakan 4 orang lagi daripada Air Nervet di sini bosku ya. Satu orang sudah mulai mencoba untuk jauh saja dan akhirnya dia harus tertumbang terlebih dahulu. Menyisakan dengan 3 orang lagi daripada King Pinik di sini sudah mulai mencoba untuk memantau dan mengbarbar terlebih dahulu. Bom sudah terlempar sejak depan. Terus dengan 2 orang lagi King Pinik bos senggol dong. Oke, dari para T-Boy Fan di sini satu orang sudah mulai mencoba untuk mencari mangsa terlebih dahulu. Daripada di FB Fantasy di sini harus berdengan rata di ranked 4. Sayang sekali. Killing spree.
Oke, daripada UNB Solo di sini menyisakan 4 orang lagi, kita coba lihat daripada UNB 15 poin kill mulai dari saja daripada HSS menyisakan 4 orang lagi, satu orang sudah mulai mencoba untuk berjuang saja dan dia mencoba untuk kabur terlebih dahulu bosku. HSS sama cara melu sini sudah mulai mencoba untuk berpergian terlebih dahulu ya guys ya. Oke, ternyata di sini bakal mencoba untuk bertemu dengan 3 tim sekuat sekaligus, tim 10, tim 5 dan juga tim situ sudah mulai mencoba untuk kabur, tim situ sudah mulai menjadi sasaran empuknya. Kita lihat saja nampaknya di sini pasukan tim 5 daripada Ray mulai mencoba untuk mengamankan terlebih dahulu daripada Star Ray. Satu orang sini sudah mulai berbadan amankan terlebih dahulu ya guys ya. Oke, pada Star Ray di sini satu orang sudah mulai mencoba ya untuk berlari terlebih dahulu korban. Kita saja pada Star Ray di sini. Satu orang sini sudah mulai mencoba untuk berlari terlebih dahulu korban daripada mobilnya mulai mengarah ke arah tim 8. Tim 8 di sini menyisakan satu orang lagi dan dia kehilangan sinyal. Oke oke bosku. Oke, info ini masih sing nggak duit paketan apa sing kehilangan paketan langsung aja bosku ya nang Grapari. Telkomsel pastinya hadir dengan promo-promo terbaru untuk seputar daripada jaringan Anda hilang. Oke, langsung saja beli paketan di Telkomsel ya guys ya, biar aman, stabil dan mantap pastinya. Kita lihat saja bagaimana berada HS di sini sudah mulai terserang dengan 4 orang lagi. Satu orang sudah mulai mencoba untuk mencoba saja dan berada HS sekarang mana sudah mulai memantau dengan jelas ke arah depan, terserang dengan 3 orang lagi. HS Firza, satu orang sudah mulai mendapatkan poin. Kita lihat saja bagaimana berada HS Firza sudah mulai mencoba memantau, teman mulai diarahkan saja ke arah depan. Mari kita lihat saja di sini bom shoot lagi ke arah depan. Mari kita lihat saja lagi di bom shoot lagi. Kita lihat saja di sini satu orang sudah mulai terkena bom shootnya. Oke, bro, HSF Firza di sini satu orang sudah mulai mendapatkan poin kill yang mantap sekali ya guys ya. HSF Firza di sini masih kita mainkan saja. Oke, mulai kita mantap perjuangan daripada HSF Firza di sini satu orang sudah mulai mendapatkan poin kill. Ternyata di sini satu orang sudah mantap lagi saja, tersisa 2 orang lagi. Aldi Gile di sini sudah mulai mencoba teman-teman yang jelas ke depan. Kita lihat saja perjuangan daripada tim Aldi Gile. Oke, menyisakan 2 orang lagi berjuang daripada UNB di sini, menyisakan 2 orang lagi daripada UNB di sini, apakah dia bisa berperan atau hilang dari kisi bosku. Dan sekarang 4 orang lagi, kita lihat saja sini satu tap kan sudah mulai mendapatkan poin kill. Star Egg Boy di sini berhasil kah dia langsung tuban di rank ke-5. Sayang sekali Kim Jongkot di sini bosku ya, dia tertake down saja padahal dia situ barbar sekali daripada tim 11. Oke, dengan 4 poin killnya mencoba untuk turun saja ke arah bawah. Kita lihat saja situasi satu dulu sudah mulai mencoba untuk memantau tap kan mulai diarahkan saja karena tim solusi dan apa itu solusi sangat kuat sekali ya guys ya. Menyisakan dengan satu orang lagi ya Aldi Gili, satu orang saja unsur terlempar saya ke depan. Mari kita lihat saja situ adanya celurit yang sangat panjang sekali, mengingat di sini kita lihat saja di sini MAG pun sudah mulai menembak saja ke depan. Tapi saya sekali Raka HSS di sini harus tumbang di ranked keempat, sayang sekali. Menyisakan dengan 2 orang lagi, Tegar DW menyisakan dengan 3 orang lagi daripada Sia di sini masih bisa menangkap atau tidak. Oke, tim 11 daripada tim 11 di sini mencoba untuk menggunakan kekuatannya yaitu revival lebih dahulu bos ya, mencoba untuk peperangan terakhir kali ini. Bos ada di sini bahkan tertake down karena zonanya sudah mulai menyempit dan ternyata predator harus tumbang di ranked ke-3. Sayang sekali. Ade pun di sini menyisakan 4 orang lagi tuh sudah mulai mencoba untuk menembak karena pasukan 4 tersisa dengan 3 orang lagi. Siap pun sudah mulai tertake down saja. Sayang sekali. Mari kita pantau terlebih dahulu sini menyisakan 3 orang lagi. Karena di sini sudah mulai mencoba untuk gaskan terlebih dahulu. Saat orang sudah mulai memantau dengan jelas. Tema mulai diarahkan saja beban di sini tersenggeng dengan 3 orang lagi daripada Garmek. Saat orang sudah mulai mencoba teman-teman dengan jelas ke depan, Garmek di sini masih kita gaskan dan amankan terlebih dahulu. Kim Jong Tot hanya bermodalkan dengan 2 orang lagi di diarahkan TV maupun mulai kita pantau terlebih dahulu bosku ya. Terserah dengan 2 tim lagi yang mulai berjuang sudah mulai masuk ke menit ke-13. Ayo barbar saja boy, langsung barbar amankan lebih dahulu saja. Oke, meskipun dengan terserah 2 orang lagi di sini masih patas dan barbar kali.
Masih kita lihat saja pun jangan beragam di sini-sini sudah langsung menantau tapi bukan mulai diarahkan saja ke depan dan kita lihat saja di sini saat orang murni langsung saja terdekat dengan jelas saja boy. Kita lihat saja di sini sekarang dengan dua orang lagi tim 36 berhasil dicuri oleh pada tim daripada Kim Jong-tong dan kawan-kawan. Oke, mulai kita lihat di sini saat orang sudah mulai mencoba untuk menghidupkan terlebih dahulu bos. Ya, mantap sekali. Oke, di sini saat orang sudah mulai mencoba untuk turun saja tapi sayang sekali. Perjuangan daripada Garpek bisa kan satu orang lagi. Apakah dia bisa bangun berat atau tidak? Dari arah sebelah kiri pun sudah mulai terlihat saja adanya orang yang sudah mulai mencoba untuk turun saja. Mari kita pantau terlebih dahulu bos. Triple kill. Oke, di sini ternyata tiga orang pun berhasil untuk diselamatkan. Mencoba untuk revival lebih dahulu di sini saat orang sudah mau terkena down. Ruben di sini harus tumbang terlebih dahulu, sayang sekali. Oke, tidak jadi barbar again. Oke, mari kita gaskan saja. Meskipun ada saat tiga orang lagi, tiga lawan tiga, siapa yang bakalan buya luar biasa di match pertama kali ini. Oke, Brasia di sini sudah mulai mencoba mantap tersedaran tiga lagi di Brasia sini sudah mulai mengamankan saja. Oke, hati-hati kawan, jangan terlalu terbar-bar terlebih dulu bos ya, jangan pancing emosi anda boy. Dari sebelah depan kita lihat di sini satu orang sudah mulai mendapatkan point kill. Ternyata sini satu orang sudah mulai mendapatkan point kill. Tersisa dengan berapa orang lagi? Menyisakan dengan tiga orang di sini satu orang sudah mulai mencoba untuk menjual saja. Kita lihat saja ya di sini perjuangan dari para tim tiga masih ada juga perjuangan saja ya guys ya. Oke, dari arah bawah mulai tempat dengan jelas saja. Dengan tiga orang lagi. Tiga lawan tiga siapa yang bakalan buya? Oke, di sini posisi yang paling aman masih berada di posisinya tim. Sebelah siaga sih dengan 9 poin kill yang berada di arah atas sudah mulai mencoba menantau. Saya mulai diarahkan saja ke depan. Mari kita lihat saja di sini saat orang sudah mulai terkena down saja atau tidak. Masih bisa aman bosku. Ternyata di sini saat orang mulai terkena down tim 3 pun mulai mencekan 3 orang lagi di depan dia band. Oke, di sini tercatat dengan dua orang lagi berbaring pada TJUPXP. Satu orang di sini sudah mulai mencoba menantau. Temanya sudah mulai diarahkan sejak arah tim 4 di sini. Satu orang sudah mulai barbar. Ah, dia tiga kawan. Mari kita lihat saja dari berapa hal. Di sini harus kehilangan. Publikasi di situ harus domain dengan rata di ranked ke 2 dan buya di sini didapatkan oleh pada tim nomor 11 ya guys ya, bukan main. Oke, mari kita lanjut di match kedua. Saja ya guys ya. Oke, dari arah bawah mulai tempat dengan jelas saja dengan tiga orang lagi. Tiga lawan tiga siapa yang bakalan buya? Oke, di sini posisi yang paling aman masih berada di posisinya tim sebelah siaga guys ya. Dengan 9 poin kill yang berada di arah atas sudah mulai mencoba menantau. Emang mulai diarahkan saja ke tempat. Mari kita lihat saja di sini saat orang sudah mulai terkena down saja atau tidak. Masih bisa aman bosku. Ternyata di sini saat orang mulai terkena down tim 3 pun mulai mencekan 3 orang lagi di depan defend. Oke, di sini tercatat dengan dua orang lagi berbaring pada TJUPXP. Satu orang di sini sudah mulai mencoba menantau. Temanya sudah mulai diarahkan sejarah tim 4 di sini. Satu orang sudah mulai barbar. Ah, dia di kawan. Mari kita lihat saja ada berapa. Tapi di sini harus kehilangan. Publikasi di situ harus domain dengan rata di ranked ke 2 dan buya di sini didapatkan oleh pada tim nomor 11 ya guys ya, bukan main. Masih awan dan juga pencong saja ya guys ya. Oke, dari arah bawah mulai tempat dengan jelas saja dengan 3 orang lagi. 3 lawan 3 siapa yang bakalan buya? Oke, di sini posisi yang paling aman masih berada di posisinya tim sebelah siaga guys ya. Dengan 9 poin kill yang berada di arah atas sudah mulai mencoba menantau. Emang mulai diarahkan saja ke depan. Mari kita lihat saja di sini saat orang sudah mulai terkena down saja atau tidak. Masih bisa aman bosku. Ternyata di sini saat orang mulai terkena down tim 3 pun mulai mencekan 3 orang lagi di depan defend. Oke, di sini tercatat dua orang lagi berbaring pada TJUPXP. Satu orang di sini sudah mulai mencoba menantau. Temanya sudah mulai diarahkan ke arah tim 4 di sini. Satu orang sudah mulai barbar. Hati-hati kawan. Mari kita lihat saja ada berapa hal. Dari sini harus kehilangan. Publikasi di situ harus domain dengan rata di ranked ke 2 dan buya di sini didapatkan oleh pada tim nomor 11 ya guys ya, bukan main. Walking alone, the streets are empty. The only
breathing, I can seize my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Oke bosku, kita lanjutkan lagi di sini bosku ya, di match kedua kali ini. Siapa yang bakalan buya di match kedua kali ini? Waktunya kita berbargain. Oke, mari kita pantau terlebih dahulu dari tim 1 sampai tim selanjutnya. Sambil kita teruskan absen terlebih dahulu bosku ya. Oke, di sini ada SL, di sini ada Nyal, SL Linux, Adit, Loxi, Sumsi, dan kita lanjut sini. Oh, lah kok ada peperangan perdana di sini SL Lixo. Di sini bosku langsung saja tercek John Science sekali terkena Fresh Blood. Dari berada tim F di FB saat ini, kita langsung saja sini menyerang perang lagi. Kita lihat dari berada King Phoenix sudah mulai mencoba untuk adu mekanik terlebih dahulu boy. Oke, mari kita lihat saja sini menyisakan baterai lagi sudah mulai mencoba teman-teman dengan jelas ke depan. Mari kita lihat saja dan amankan terlebih dahulu ya guys ya. Oke, menyisakan dan baterai lagi, kita lihat saja sini menambil dan daripada di FB menyisakan baterai lagi. Mari kita lihatkan saja tanpa sudah mulai mencoba untuk mengamankan terlebih dahulu apakah dia bisa aman atau tidak. New kill leader.
God. Oke, mari kita pantau terlebih dahulu dari pada Lins, Mr. 05 disini mas. Kita akan lebih dahulu dari pada Star. Ini Anda sudah mulai mencoba mantau dengan jelas ke depan. Kim Jong Toon disini mas, kita gaskan saja. Dari arah sebelah atas kita lihat saja mencoba ada Kim Jong Toon. Oke, perjalanan dari belakang Kim Jong-tun di sini misalnya 4 orang lagi mencoba untuk adu mekanik terlebih dahulu menyisakan dengan 10 tim lagi yang menjuang 420 itu langsung tertumbang saja. Dan kita lanjut ke arah tim yang berada di arah atas. Star Egg di sini sudah mulai mencoba untuk memantau saja apakah dia bakal mencoba untuk menghajar pasukan yang berada di dekatnya. Oke, di sini kita lihat saja misalkan pattern lagi di daerah motor penuh. Kita lihat saja misalkan pada Kim Jong Toon di sini misalkan pattern lagi daripada Kim Jong Toon di sini misalkan pattern lagi. Mari kita lihatkan saja. Oke, sih misalkan pattern lagi di sini kepadan saya akan depan. Mari kita lihat saja di sini kita terus sudah mulai rewet cepat cepat kita lihat saja dan aman kita lebih dulu. Oke, di sini kepadan saya akan depan sekali bulat. Mas, kita aman kita lebih dulu. Saat terus ini sudah mulai barbar. Hati-hati ya guys ya. Starik di sini Nanda pun sudah mulai mencoba teman. Tapi mulai diarahkan saja karena sebenarnya seperti di sini sudah berlalu. Cuma memang kali sini harus dengan rata di ranked ke 10 sayang sekali misalnya 2 orang lagi daripada Star X Ceylon. Satu orang saja sudah mulai mencoba untuk berjuang terlebih dahulu daripada X Clover. Di sini satu orang sudah mulai mencoba untuk berjuang saja dan namakan terlebih dahulu bosku. New kill leader. Oke, saya mencoba daripada HSS menyisakan 4 truk lagi. 5 poin kill mulai diamang saja dari daerah Fireball ke UNB di sini menyisakan 4 truk lagi. Bar kita lihat saja mencoba daripada SC di sini menyisakan dengan 3 orang lagi daripada Zizuxi di sini mas. Kita patah terlebih dulu daripada Zizuxi. Oke, tarik Ruben di sini mas. Kita gaskan saja. Mulai kita patah terlebih dulu daripada timnya HD menyisakan dengan 8 tim. Mari kita barbarin dulu boy. Oke, mari kita lihat saja daripada UNB sudah menggaskan lebih dulu daripada si Luna di sini bos. Kita lihat saja menunjukkan daripada HAD di sini mas yang menunjukkan juga berjuang saja. Dan ternyata di sini kita lihat saja teman mulai diarahkan saja daripada tim 11 di sini sudah mulai mencoba menantau dengan jelas karena tim pasukan tim 7 tim sini sudah mulai berbar. Teman mulai diarahkan saja ke depan Garmek mas. Kita lihat saja tak terus ini sudah mulai mencoba untuk spreadon terlebih dahulu ke depan. Kita lihat saja di sini di spreadon lagi dan lagi bukan main karena di sini sudah mulai mencoba menantau dengan jelas ke depan. Kita lihat saja lagi dengan tercapai terlagi sini saat orang sudah tertek down saja bukan main ternyata ya guys ya. Oke, mari kita lihat saja di sini satu orang sudah mulai tertek down saja bisa kabur lagi dari berarti gearnya DW mencari baterang lagi satu orang sudah mulai mencoba tuh kabur terlebih dahulu bosku. Oke, mantap sekali bosku di sini perjuangan untuk kabur dan ternyata dari pada UNB sini mencoba untuk berlari saja menghajar pasukan tempat atau tidak. Mari kita pantau saja boy. Oke, di sini perjuangan pada musuh di sini menyisakan 4 orang lagi daripada UNB di sini menyisakan 4 orang lagi. Kita lihat di sini adu mekanik terlebih dahulu tema sudah mulai diarahkan sejak hari depan tim UNB di sini bakal bisa barbar atau tidak melawan pasukan tim yang berhasil buya pada match pertama kali tadi. Kita lihat saja di sini tim satu pun sudah mulai mencoba masuk. Hati-hati ada yang tegar DW sih yang sudah mulai mencoba menembak. Kim Jong Toon itu berhasil ke dia untuk di revive terlebih dahulu mas. Kita lihat saja di sini saat orang mulai tertake down saja mulai kita betul saja di sini shotgun pun mulai mengarah ke depan sih ya. Di sini sudah mulai mencoba untuk memperbaiki. Oke, sayang sekali di sini Malaysia daripada tim 11 pun harus dengan rata di ranking 8. Sayang sekali ya guys ya.
triple kill. UMB di sini misalnya orang lagi di daripada UMB di sini masih kita panggil saja daripada Munsun konsul di sini ya guys ya. Jadi ya, saya terpujuk daripada saya di sini sudah mulai mencoba untuk mantap dengan jelaskan teman-teman. Kita gaskan saja ya guys ya. Oke, daripada SLin yang di sini saran tiga orang lagi daripada SL di sini sudah mulai mencoba untuk menyelesaikan ban. Balevin di sini masih dengan tersisa dua orang lagi. Mari kita mantap dalam mengatur lebih dahulu. Balevin di sini masih aman juga. Oke, perjuangan daripada tim Malem di sini bosku ya. Tersisa tiga orang lagi, dua poin kill mulai diamkan saja dan ternyata si double factor pun sudah mulai dipegang terlebih dahulu. Apakah dia bisa menang atau tidak ya guys ya? Mulai kita tonton dan amankan saja. Ayo kita pada bel DB di sini misalnya tiga orang lagi daripada bel jar bro di sini misalnya empat orang lagi. Kita lihat saja perjuangan daripada bel DB hadir. Oke, di sini misalnya baterai lagi kita lihat saja juga kan ada star ikan ruby dan misalnya baterai lagi daripada HD sini sudah mulai mencoba untuk adu mekanik terlebih dahulu. Tim satu pun sudah mulai mencoba untuk adu mekanik melawan basket tim 3. Oke. Saat terus ini sudah mulai mencoba untuk masuk saja ke dalam. Kita lihat saja si perjuangan daripada tim 3. Apa dia bisa menang atau tidak ya guys ya. Oke, di sini basket tim 3 sudah mulai mencoba untuk mencari mangsa. Apakah dia bisa berperan atau tidak daripada UNB? Saat terus ini sudah mulai mantap UNB dengan 8 poin kill ya. Seperti itu sejak arah pasukan 7 dan naiknya di situ harus ter-take down saja. Mantap sekali perjuangan daripada UNB. Oke, disini misalkan 3 orang lagi daripada UNB sini menyisakan 3 orang lagi 9 poin kill mulai diamankan saja. Oke, mari kita lihat saja UNB sini sudah mulai mencoba untuk berlari terlebih dahulu ke depan. Kita lihat saja sini misalkan dengan 3 orang lagi. Ada UNB Jody sudah mulai mencoba teman-teman dengan jelas ke depan. Daripada UNB Jody sini saat orang sudah mulai mencoba untuk berlari saja ke depan. Mari kita amankan saja. Dan kita lihat saja juga daripada SC disini menyisakan 4 orang lagi. Nok di sini bos di atas sana baterai lagi terlalu lihat saya belum pernah berhasil Loki masih aman juga berjuang saja. Oke, punya berhasil Loki di sini bisa baterai lagi mari kita lihat saja cuma berhasil mau cuma baterai lagi mari kita gaskan saja. Atas kita lihat saja tim lawan pun berhasil karya untuk barbar tapi sayang sekali di sini perjuangan daripada tim SC pun malah ter-take down saja. Tiga orang di sini tidak mau terlalu barbar karena pasukan tim lawan pun sudah mulai keras untuk tembakannya. Dua orang di situ harus tumbang terlebih dahulu. Mari kita lihat saja perjuangan daripada tim 8 boy. Kita lihat saja di sini mencarikan satu orang lagi. Satu orang di sini sudah mulai mencoba untuk berlari dan amankan saja. Air nerfed di sini satu orang sudah mulai mencoba untuk mencari mangsa terlebih dahulu dan berair nerfed. Oke. Oke, mari kita lihat saja penjaga daripada air nerfed di sini misalkan dengan satu orang lagi mencoba untuk kabur terlebih dahulu di sini apakah dia bisa menang atau tidak. Oke, daripada air nerfed di sini satu orang sudah mulai mencoba untuk santai mengsantui terlebih dahulu ya guys ya. Oke, satu orang di sini sudah mulai mencoba untuk berlari terlebih dahulu ke depan. Mari kita lihat saja ya guys ya. Oke, di sini penjaga daripada Evo sudah mulai mencoba untuk mencari mangsa terlebih dahulu. Satu orang di sini sudah mulai mencoba untuk looting lebih banyak dari arah atas. HDB sudah mulai mencoba menembak teman oleh di arah ke Jakarta depan dan kita lihat saja daripada Starik Ruben di sini bos ya. Dan dengan tiga orang lagi di Starik di sini sudah mulai mencoba untuk memantau dan amankan terlebih dahulu ya guys ya. Star Ruben di sini sudah mulai mencoba untuk berlari terlebih dahulu karena depan. Mari kita gaskan saja. Oke, di sini satu orang sudah mulai menembak dan mulai di arah kesehatan depan kita lihat saja juga nomor Starik Ruben. Satu orang sudah mulai mencoba mencari mangsa terlebih dahulu di sini. Apakah dia bisa aman atau tidak?
Hadebon menyisakan 3 orang lagi daripada TJOPXP di sini Boski ya. Tersisa 3 orang lagi mencoba untuk adu mekanik terlebih dahulu daripada LD Mister 05. Mencoba untuk mantap dengan jelas ke depan daripada LD Mister 05 di sini masih amankan saja. Oke, DFV 1 orang di sini sudah mulai mencoba untuk berlari, mencoba untuk cari masuk dulu dari arah belakang mulai terlihat saja. Tim 2 pun sudah mulai mencoba untuk adu mekanik terlebih dahulu, tembakan mulai diarahkan saja ke depan. Ternyata di sini daripada RNF di sini berhasil men-take down satu orang menunggu gerakan dari pada tim 7 saat ini. Mari kita lihat saja di sini. Oke, tembakan mulai diarahkan saja ke depan. Mari kita lihat saja di sini. Satu orang sudah mulai mendapatkan poin kill, ternyata dari Fantastic itu harus tumbang dengan rata di ranked ke 7. Sayang sekali, dan mari kita lihat saja tim-tim yang mulai berjuang lagi. Hanya FTG di sini sudah mulai mencoba untuk lari, dan juga Santi terlebih dahulu bosku. Oke bosku, daripada FTG di sini menyisakan dengan satu orang lagi mencoba untuk menggunakan kekuatan daripada kekuatan jangan Red Bull di sini harus cuma dengan rata di ranking ke-6. Oke, sayang sekali bosku, daripada FTG di sini menyisakan 4 orang lagi mencoba untuk mengsantui terlebih dahulu bosku ya. Menyisakan 3 orang lagi di sini, satu orang sudah mulai mencoba untuk menjauh saja. Adanya LG Mister 05 bom sudah terlempar sejak arah tim 3 di sini, satu orang sudah mulai terlempar bom shootnya. Oke, LG Mister 05 di sini sudah mulai memantau tersisa dengan 2 orang lagi mencoba untuk mengamankan saja. Oke, dan udah starting Ruben di sini sudah mulai mencoba mengantar terserah dengan 2 orang lagi mencoba untuk santai terlebih dahulu dan amankan saja. Oke, terserah dengan 2 orang lagi di sini 7 pangkilnya mulai diamankan terlebih dahulu bosku. Terserah dengan 2 orang lagi Lee di sini sudah mulai mencoba untuk lari, dan ternyata di sini harus kandi antara take down. Sayang sekali Predator di sini harus teman dengan rata di ranking kelima. Sayang sekali ISS Caramel sudah mulai mencoba untuk mata terserah dengan baterai lagi. 6 poin kill mulai diamankan saja, dan ternyata di sini daripada Baldev Hadi sudah mulai mencoba untuk santai terlebih dahulu deh bosku ya. Terus dengan 4 tim lagi yang mulai berjuang, siapa yang bakalan mendekat buya luar biasa di match kedua kali ini. Oke, dan zona pun semakin menipis. Oke, mari kita pantau terlebih dahulu di sini. Satu orang sudah mulai mencoba untuk santai, adanya Adit. Masih kita lihat saja ujungan daripada Adit di sini, tidak mau terburu-buru ya guys ya. Walaupun di sini misalnya dengan satu orang saja, apa dia bisa bakal mengetahui gerakan daripada musuh yang berada di dekatnya boy. Oke, di sini 4 orang pun sudah mulai mencoba untuk masuk UNB, sudah mulai mencoba untuk adu mekanik terlebih dahulu. Mari kita lihat saja di sini. Tembakan mulai diarahkan saja arah depan daripada Karamel di sini sudah mulai mencoba untuk memantau saja. Daripada Hadi di sini misalkan ada satu orang lagi. Oke, HSS pun sudah mulai mencoba untuk menggaskan saja. Raga HSS di sini mencoba untuk melihat saja gerakan daripada tim satu. Di sini bosku tim satu pun mulai mengamankan terlebih dahulu. Oke. Oke, si tembakan sudah mulai diaman saja terlebih dahulu ke depan. Mari kita lihat saja perjuangan dari pada tim HSS mencoba untuk berlari terlebih dahulu ke depan. Bom sudah mulai terlempar saja ke depan. Mari kita lihat saja HSS Caramel di sini sudah mulai mencoba untuk adu mekanik terlebih dahulu. Tembakan mulai diaman saja ke depan, dan ternyata dia harus terlempar sudah. Oke, tim Sabun sudah mulai mencoba untuk berlari. Tembakan mulai diarahkan ke arah tim sebelum sini mas. Kita lihat saja di sini satu orang mulai terdeg dan bom sudah mulai lempar saja. Hati-hati perjuangan dari tim satu sini masih kuat, dan ternyata di sini tim sebelum sini masih barbar. Oke, tiga tim dua sini melampaskan tim 10 sudah mulai kelelahan, dan tembakan juga masih aman adanya global yang sangat mengerikan sekali. Oke, Adi di sini sudah mulai mencoba untuk memantau saja. Satu orang di sini mencoba untuk adu mekanik terlebih dahulu, bom sudah terlempar saja, masih kuat ternyata. Oke, di sini Adi pun haruskah dia tumbang terlebih dahulu bosku. Oke, ternyata masih belum ya guys ya, mencoba untuk merunduk dan amankan terlebih dahulu. Oke, sini satu orang sudah mulai mencoba untuk santai terlebih dahulu daripada FTG Adit. Satu orang sudah mulai menjual daripada Siva Esports, disini harus balik dengan rata di ranked ketiga, menyisakan dengan satu tim lagi daripada tim Baldev Band. Oke, disini pertemuan antara tim Raka. Mari kita lihat saja, disini satu orang sudah mulai mencoba untuk menjual saja. Dan disini terakhir nasa Predon daripada Baldev Band saja. Oke, pabrikan disitu harus balik dengan rata di ranked kedua.
dan Boyosiri didapatkan oleh pada timnya Raka HSS. Bukan main ternyata ya guys ya. Oke, dan kita lanjut ke arah match ketiga boy, atau match terakhir. Masih ya, udah sudah mulai kelelahan dan lewat juga masih aman adanya gol yang sangat mengerikan sekali. Oke, Adin sudah mulai mencoba kembali memantau saja. Satu orang di sini mencoba untuk adu mekanik terlebih dulu. Benar-benar lemah saja, masih kuat ternyata. Oke, ini Adin pun haruskah dia tumbang terlebih dahulu bosku. Oke, ternyata masih belum ya guys ya. Mencoba untuk berunduk dan amankan terlebih dahulu. Oke, sisa terang sudah mulai mencoba untuk sandi terlebih dahulu dan berakhir terjadi. Saat terang sudah mulai menjual dan berhasil baik pun disini harus berhubung dengan rata di ranker ketiga menyisakan satu tim lagi daripada tim Baldev Band. Oke, sisa pertemuan antara tim Raka. Mari kita lihat dari sisa terang sudah mulai mencoba untuk menjualnya. Dan di sini terangnya nasa Fredon dan berada Baldev Band saja. Oke, tapi kali itu harus berhubung dengan rata di ranker kedua. Dan Boyosiri didapatkan oleh pada timnya Raka HSS. Bukan main ternyata ya guys ya. Melampas tim 10 sudah mulai kelelahan dan lewat juga masih aman adanya gol yang sangat mengerikan sekali. Oke, Adin sudah mulai mencoba kembali memantau saja. Satu orang di sini mencoba untuk adu mekanik terlebih dulu. Mungkin lewat saja masih kuat ternyata. Oke, ini Adin pun haruskah dia tumbang terlebih dahulu bosku. Oke, ternyata masih belum ya guys ya. Mencoba untuk merunduk dan amankan terlebih dahulu. Oke, sisa terang sudah mulai mencoba untuk sandi terlebih dahulu dan berhasil jadi. Saat terang sudah mulai menjual dan berhasil baik pun disini harus berhubung dengan rata di ranker ketiga menyisakan dengan satu tim lagi daripada tim Baldev Band. Oke, di sini pertemuan antara tim Raka. Mari kita lihat dari sisi saat orang sudah mulai mencoba untuk menjualnya. Dan di sini terangnya Nasa Predon dan berhubung Baldev Band saja. Oke, tapi kali itu harus berhubung dengan rata di ranker kedua. Dan Boyosiri didapatkan oleh pada timnya Raka HSS. Bukan main ternyata ya guys ya. Melampas tim 10 sudah mulai kelelahan dan yeah.
Oke, kita lihat saja di sini penampilan daripada tim Sipit. Oke, bosku. Mulai mencarikan tiga orang lagi kepada Sipit. Di sini sudah mulai mencoba mata tim, sudah mulai mencoba untuk adu mekanik terlebih dahulu melawan pasukan daripada FB. Satu di sini sudah mulai mencoba berjalan dengan terbalik belas saya di sini penampilan terus dengan satu orang lagi akhir pada FB boyfriend saja. Satu di sini sudah mulai mantap tapi mulai diarah saya arah depan di sini berhasil untuk mentek down dua orang sekaligus bukan main ternyata bosku ya. Perjuangan daripada tim CB di sini bakalan menghilang atau tidak ya guys ya ternyata FB fantastik di sini harus tumbang di rank Godco 9 di M terlebih dahulu bosku daripada Kang CB ini bosku senggol dong. Oke ternyata di sini lagi-lagi bosan daripada siar di sini harus tumbang terlebih dahulu sayang sekali padahal dia berada di posisi yang atas bosku ya pelaku hilang HSS di sini masih berada di puncak tertinggi sekali dan amankan saja kemungkinan besar sih HSS di sini bahkan bisa mengambuya kalau tidak tusun di match terakhir kali ini oke okay? Oke okay guys, sekarang Mel sudah mulai mencoba untuk menembak dengan jelas ke depan. Mari kita giaskan saja ya guys ya. Oke, mari kita patung jun dari berada di sini. Misalkan patron lagi dari UNB Joe di sini, mari berada SL Linux. Oke, di sini misalkan dengan tiga orang lagi dari berada Bell Devin di sini. Misalkan dengan tiga orang lagi masih kita makan saja dari berada Sibir Reversin di sini. Oke, di daerah sana pun sudah mulai kita lihat saja jun dari berada tim JR. Misalkan patron lagi, mari kita amankan terlebih dahulu ya guys ya. Topa di sini sudah mulai mencoba untuk berlari terlebih dahulu kan. Mari kita lihat saja dari berada Tapa. Oke, mulai kita gaskan cerak saja. Oke, dari berada HS di sini sudah mulai mencoba untuk menembak arah tim 2. Terus sudah menerenang dan mulai kita lihat saja sini penampilan yang sangat seru sekali ya guys ya. HSS Karamel di sini mulai mencoba untuk barbar santuy dulu bosku. Oke menyisakan 4 orang lagi daripada UNB Jody. Tersisa dengan 4 orang lagi satu orang sudah mulai mencoba untuk tentu saja nggak bawa daun pada SE Linux. Nah terus ini sudah mulai mencoba untuk mencoba saya temukan mulai diarahkan saja arah depan. Mari kita lihat saja berkenan pada SE Linux. Oke di sini tim 3 pun mulai terserang dengan satran lagi mencoba untuk mensantui terlebih dahulu dari berhasil Loxi. Oke satran sini sudah mulai mencoba untuk berjuang dan mencoba untuk kabur saja. Si Loxi di sini sudah mulai mencoba untuk berlari terus menerus bosku ya guys ya. Si Loxi sini sudah mulai mencoba untuk memantau tembakan mulai diarahkan saja arah depan. Mari kita pantau terlebih dahulu bosku. Oh coba mulai terserang dengan satran lagi. Oke, mari kita pantau terlebih dahulu di sini daripada SL Loki di sini saat orang sudah mulai mencoba menembak UNB di sini sudah mulai mengamankan terlebih dahulu UNB Jordi saat orang sudah mulai mencoba untuk mengamankan terlebih dahulu bosku ya guys ya. Oke, perjalanan pada Jordi di sini saat orang sudah mulai menembak dan mulai diarah saya depan di sini saat orang mulai tertake down saja bukan main ternyata ya guys ya. Oke sih terserangan satu lagi daripada UNB sini harus tuh mengenai rata di rank ketujuh sayang sekali misalnya dengan satu orang lagi Aldi gini satu orang saja yang mulai berjuang saja boy. Oke, mari kita lihat saja penjagaan daripada SE di sini misalnya dengan satron lagi daripada SE Loki. Satron sudah mulai mencoba berlari terlebih dahulu Starik Ruben. Oke, di sini menyisakan 4 orang lagi, mari kita gaskan saja daripada Starik Ruben di sini satron sudah mulai mencoba berlari terlebih dahulu. Oke, di sini 4 orang lagi, satron sudah mulai mencoba untuk berjuang terlebih dahulu ya, guys. Ya. Oke, mari kita lihat saja dari sebelah atas terus ada 4 orang lagi. Hadi pun sudah mulai mencoba untuk memantau. Oh, coba di sini masih kita lihat saja. Sebetan Ever di sini dengan 2 poin kill-nya mencoba untuk berlari terlebih dahulu 4 poin kill mulai diabaikan saja. Oke mencari 4 orang lagi dia berada Sipit Emersin bosku ya dia berada Star Eka Ruben mulai mencari 4 orang lagi dia berada di sini mas kita pantau terlebih dahulu bosku. Oke mencoba untuk mengamankan saja jangan terlalu barbar ya guys ya.
Oke, misalkan 4 renang lagi daripada JR 15 Bro DC di misalkan 4 renang lagi dengan 4 poin killnya mencoba untuk mencari mangsa terlebih dahulu. Saat orang sini sudah mulai mencoba untuk berbiar saja boy. Kita lihat saja dah berarti GUPix XP. Saat orang di sini mencoba untuk mencari mangsa lagi dan lagi. Oke. Okay. Si Linux di sini sudah mulai mencoba untuk mencari mangsa. Oke, okay, amankan terlebih dahulu bosku daripada si Loki. Apakah dia bisa barbar atau tidak? Oke, di sini terus ada dua orang lagi mencoba untuk adu mekanik terlebih dahulu daripada Starringer Ruben. Masih kita mainkan saja. Oke, misalkan dengan 4 orang lagi, 4 poin kill mulai kita gaskan. Oke, di sini kita lihat saja penjagaan daripada Star Eagle Ruben. Misalkan 4 turn lagi kita lihat saja penjagaan daripada Star Eagle Ruben. Misalkan 4 turn lagi penjagaan dia berarti JUB XP. Satu orang sudah mulai mendapatkan poin kill. Ternyata di sini satu orang sudah mulai mencoba berjuang. Teman mulai biarkan saja karena depan di sini namanya penjagaan dari Ruben ini masih bisa amankan saja dan gaskan saja ya guys ya. Misalkan 4 turn lagi di sini satu orang sudah mulai mencoba untuk berjuang saja dan amankan terlebih dahulu ya guys ya. Triple kill. Oke, di sini daripada Haji, misalkan 4 orang lagi kita lihat saja jangan daripada Hadi di sini. Makanya mencoba untuk pasukan tim 5 di sini bosku ya, dia berarti pasukan tim sipit. Misalkan dengan 2 orang lagi X ability di sini sudah mulai mencoba untuk memantau saja kita lihat saja jangan daripada X ability. Oke, satu orang di sini sudah mulai mencoba untuk mencoba saja kita lihat saja jangan daripada ability. Satu orang di sini sudah mulai mencoba untuk memantau tapi kemudian dia akan saja depan di sini menyisakan dengan 1 orang lagi di sini berhasil menerusi. Si Faiz pun di sini harus teman dengan rata di ranked 6. Jangan raya di sini harus teman dengan rata di ranked 5. Bukan main ternyata dari bisa Super Network sini sini satu orang sudah mulai berjuang saja boy. Oh, di sini berhasil menang persen bos kita terserang dengan satu orang lagi mencoba untuk kabur lebih dulu karena penar kita lihat saja di area belakang. Oke, mulai kita lihat saja di sini tembakan sudah mulai di area terjarah depan mar kita lihat saja dan berhasil menang persen. Oke bosku, bom sudah mulai terlempar saja area depan mar kita lihat saja di sini satu orang mulai tertek dos saja bukan main ternyata ya guys ya. Di bom sudah lagi di sini dan berhasil di sini bakal mencoba untuk berdiri diri terlebih dahulu. Oke, di sini berarti pada ujung di sini harus teman dengan rata di rank keempat sayang sekali. Fon sendiri menyisakan 4 orang lagi mencoba untuk adu mekanik terlebih dahulu dan Zora pun mulai berada di mana ini guys. Zora pun di sini masih besar sekali bosku ya, tapi menyisakan dengan 3 tim saja yaitu daripada timnya LID Mister 05, HD Star Eagle Ruben dan juga daripada HSS. Oke, mantap sekali ya guys ya. Di sini misalkan peternak lagi di minggu pun sudah mulai terserang peternak lagi di minggu ini sudah mulai menggaskan saja. Di Monster 05 sini sudah mulai mencoba pada bos di sini sudah mulai dan ternyata sini mulai tercebur dan hilang seketika ya guys ya. Menyisakan dengan 4 orang lagi sini sudah mulai terlihat saja tim 3 pun sudah mulai mencoba untuk adu mekanik terlebih dahulu dari Zulatas. Oke teman sudah mulai pasti di atas ya karena depan mari kita lihat saja Starring Ruben sudah mulai mencoba memantau dengan jelas ke depan kita lihat di sini bahwa sudah mulai terlempar saja ke depan mari kita lihat saja dan gaskan dulu boy. Oke, di sini satu orang sudah mulai menembak teman-teman mulai diarahkan saja arah tim menuju sini nampaknya munculkan daripada Starring Ruben mulai mencoba menembak teman-teman mulai diarahkan saja arah depan dan ternyata sini daripada Balef mulai terserang dengan 2 orang lagi Starring di sini bosku ya guys ya. Satu orang sudah mulai mencoba menembak teman-teman mulai diarahkan saja arah depan mari kita lihat saja berjuang daripada Starring Ruben sudah mulai kita lihat saja sini separator saja arah depan dan ternyata sini terserang satu orang lagi daripada Balef Ben Hadi. Oke, daripada tim hadir di sini terserang dengan satu orang lagi 7 poin kill diamankan saja.
killing spree. Oke, di sini berada Baldi Ben Boski ya, terserah dengan dua orang lagi sayang-sayang banget. Oke, menyisakan dengan 3 orang lagi di sini masih aman juga kuat. Evos pun mulai terserah 4 orang lagi. Mari kita lihat saja bujangnya budaya Embaris. Oke, masih digaskan dulu borku. Oke, Evos di sini menyisakan 4 orang lagi. Boski dengan 11 poin killnya mencoba untuk memandu dengan jelas karena bawah kita lihat saja bujangnya budaya pada Embaris. Oke, masih kita gaskan dulu boy. Satu orang jadi sudah mulai mencoba untuk berlari terlebih dahulu ke depan. Mari kita lihat saja bujangnya budaya pada Embaris. Sudah mulai mencoba untuk memantau, tapi di area sebelah kanan mulai terlihat juga Temon sudah mulai diarah tim 3. Oke, masih dapat pantau juga nanti pada Embaris. Menyisakan 4 orang lagi di sini, terserah dengan 3 orang lagi di area beragi Z dan Gods. Saat orang sudah mulai mendapatkan budi-budi poin killnya, menyisakan dengan 3 orang lagi boy. Oke, Elite Mister 05 CD, saat orang sudah mulai mencoba untuk mencari mangsa terlebih dahulu bosku. Oke, menyisakan dengan 3 tim lagi yang mulai berjuang. Hadi pun sudah mulai mencoba untuk adu mekanik terlebih dahulu. Oke, dengan 8 poin killnya mencoba untuk memantau tembakan mulai diarahkan saja ke depan. Di sini mari kita lihat ya, ada orang yang langsung tertake down saja. Boleh di sini harus tumbang terlebih dahulu. Tarik beban di sini sudah mulai mencoba memantau tembakan mulai diarahkan saja ke arah tim 7. Di sini namanya tim 7 pun harus tumbang. Tim 10 pun di sini sudah mulai menjadi peperangan yang sangat sakit sekali. Oke, jaraknya terlalu jauh dan berarti Tarik Ruben di sini mencoba untuk berputar-putar saja dan suara pun semakin menjepit ke arah di daerah komen post. Di sini adanya peperangan antara tim HD. Oke, dan satu orang dari Evos di sini sudah mulai mencoba untuk turun saja ke bawah, Mas. Tidak mengangkat saja dengan 12 poin killnya, mari kita pantau terlebih dahulu di sini. Satu orang sudah mulai mencoba untuk lari. Satu orang saja dari Star Eker Rubens. Oke, Star Egg Ruben di sini bosku ya, bom sudah mulai terlempar sejak arah depan. Mari kita lihat saja perjuangan pada Star Egg Ruben. Oke, ternyata di sini masih aman dulu bosku. Terserah dengan satu orang lagi dia pada Star Egg Ruben. Oke, kita lihat saya dan satu terlebih dahulu daripada HSS Caramel. Terserah 4 orang lagi, mari kita gaskan saja. Oke, satu orang sudah mulai mencoba untuk berjuang dan amankan terlebih dahulu ya guys ya. Oke, HSS Caramel sini sudah mulai mencoba untuk mantau saja. Oke, mulai kita gaskan flex saja boy. Oke, daripada HSS Caramel sini satu orang sudah mulai mencoba untuk barbarin saja. Adanya HSS Caramel sini satu orang sudah mulai mencoba untuk berlari terlebih dahulu bos ya. Sudah mulai masuk dalam zona-zona aman, tapi adanya pasukan dari Star Egg Ruben di sini masih aman juga sampai bos ya. Tapi bahkan mulai diarahkan saja ratin tujuh sini masih miss banget, tapi sayang sekali. Mulai kita lihat saja satu orang di sudah mulai dipantau dengan jelas. Tapi bahkan mulai diarahkan saja ratin depan. Mari kita gaskan saja, tapi sayang sekali bosku di sini dan suara pun semakin mengecil dan semakin sakit. Oke, oke di sini jam sudah lebih dulu di sini. Tersayang sekali pabrik hadis itu harus tuh dengan rata di rank ketiga. Misalkan dengan 4 orang lagi 13 poin kill mulai diamkan saja daripada HSS pun mulai menyisakan 4 orang lagi. Satu orang di sini sudah mulai berjuang saja. Oke, daripada HSS di sini menyisakan 4 orang lagi mencoba untuk adu mekanik terlebih dahulu dengan 4 lawan 4 siap game kelembu ya. Satu orang di sini sudah mulai terdown saja. Tim 7 melawan pasukan tim 10 di sini siap pakai yang bakaran bu ya. Lagi-lagi di sini 3 orang pun harus tumbang misalkan dengan 2 orang lagi. GZ Ergot satu orang saja mencoba untuk adu mekanik terlebih dahulu menggunakan daripada celurinya dan ternyata di sini tersisa daripada bosan saja. Oke, satu orang yang mencoba untuk mengamankan posisinya. 13 poin kill diamankan terlebih dahulu. Oke, di sini kita lihat saya sini sudah mulai terkena tembakan daripada wow predator di sini harus tumbang dengan rata di ranked kedua dan siapa yang mengganggu ya. Oke.
Oke, sini Buya didapatkan oleh para timnya Raka HSS berhasil merekam dua kali Buya. Bukan main ternyata ya guys ya. Oke, mari kita pamit undur diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Boya. Oke, untuk hasilnya langsung saja ditonton dan amankan dulu boy. Terlebih dahulu dengan 4-8-4 siapa yang bakal menuju ya. Saat orang di sini sudah mulai terrekdown saja. Tim 7-8 pasukan tim 10 di sini siapa yang bakalan menuju ya. Lagi-lagi di sini 3 orang pun harus tumbang. Misalkan dengan 2 orang lagi di Zetir God 1 orang saja mencoba untuk adu mekanik terlebih dahulu menggunakan daripada celurinya dan ternyata di sini tersedia daripada bosan saja. Oke, 1 orang yang mencoba untuk mengamankan posisinya. 13 poin kill di amankan terlebih dahulu. Oke, di sini kita lihat saya sini sudah mulai terkena tembakan daripada wow predator. Di sini harus tumbang dan rata di rank kedua dan siapa yang mengalami Buya? Oke. Oke, sini Buya didapatkan oleh para timnya Raka HSS berhasil merekam dua kali Buya. Bukan main ternyata ya guys. Kanik terlebih dahulu dengan 4-8-4 siapa yang mengalami Buya? Saat orang di sini sudah mulai terrekdown saja. Tim 7-8 pasukan tim 10 sini siapa yang bakaran Buya? Lagi-lagi di sini 3 orang pun harus tumbang. Misalkan dengan 2 orang lagi di Zetir God 1 orang saja mencoba untuk adu mekanik lebih dahulu menggunakan daripada celurinya dan ternyata di sini tersedia daripada bosan saja. Oke, 1 orang yang mencoba untuk mengamankan posisinya. 13 poin kill di amankan 30.